Selamat siang, selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir di webinar ini. Kita hari ini penerbit KPG dengan senang hati menyambut rekan-rekan yang sudah datang di webinar kita siang ini mengenai buku kanker. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas buku Gen ditulis oleh Dr. Siddhartha Mukherjee, dokter kanker di New York. Tapi menurut saya, Dr. Mukherjee ini lebih pantas nulis buku tentang kanker. Karena bagaimanapun itu spesialisasinya. Kalau buat saya sendiri, buku ini selain menarik, dia juga menyentuh secara pribadi. Karena di keluarga saya kehilangan dua orang karena kanker tahun lalu, papa saya, dan bertahun-tahun lalu kakek saya. Kankernya beda. Papa saya karena leukemia. Penyebabnya nggak tahu. Kalau kakek saya kanker paru, penyebabnya jelas merokok. Kanker itu bisa dibilang satu penyakit, bisa dibilang banyak penyakit juga. Satu penyakit karena dia cirinya sama, pembelahan sel yang tidak terkendali. Banyak penyakit karena pembelahan selnya terjadi di mana-mana. Dan pengobatannya juga jadi macam-macam. Tapi yang saya rasakan sendiri sebagai orang yang ya mungkin sudah sering ngadepin pasien kanker ya. Kanker itu penyakit yang bisa menguasai kehidupan orang, mengubahnya, dan bahkan mengubah orang-orang di sekitarnya. Jadi ini sebenarnya dibilang mengerikan, iya mengerikan, dibilang menarik juga iya. Mungkin 5 tahun kemarin sewaktu saya dampingin bapak saya ngadepi leukemia, itu juga hari-hari yang paling berpengaruh. Saya banyak belajar waktu itu, dan menjelang ujungnya itu ya salah itu jadi motivasi saya untuk ngambil dan menerbitkan buku ini. Tapi saya pikir lebih baik kalau yang membahas ini dokter. Saya editor, ya lulus biologi sih, tapi ada dokter juga di sini, Dr. Yu Hasan, spesialis bedah otak, tapi kelihatannya pengalamannya dengan kanker juga ada. Moderatornya kakak saya, Prasdianto, komunikator sains. Seperti yang kemarin, kita aturan mainnya begini. Narasumber dan moderator akan memberikan ceramah selama 1,5 jam sampai jam kira-kira jam 4. Tapi peserta silakan pertama peserta silakan nyalakan closed caption untuk teks pesan-pesan dari kami. Yang kedua, semua pertanyaan nanti masuk ke fungsi Q&A di bawah. Jadi silakan dinyalakan dan pertanyaan diketik di sana. Nanti sebagian pertanyaan akan diserahkan ke narasumber dan moderator. Sebagian lagi saya jawab online dengan chat. Semoga berkenan. Saya serahkan ke Prasdianto. Oke, terima kasih Andia. Kita ketemu lagi di siang menjelang sore di bulan puasa ini sambil menunggu, mungkin menunggu maghrib kita mengaji science. Kalau minggu lalu kita membahas tentang gen, sekarang kita membahas bukunya Mukherjee yang tadi seperti Andia bilang, lebih fokus ke arah onkologi atau kanker. Kalau ya tadi Andia bercerita bahwa ini pengalamannya lebih ke arah pribadi, dan saya pikir juga tiap-tiap dari kita itu pasti punya satu layer atau dua layer kenalan yang menderita kanker. Dan saya bisa hampir pastikan di keluarga besar, di tiap kita semua, dan mungkin teman-teman juga, itu pasti yang pernah terdampak kanker. Nah, ya pertanyaan-pertanyaannya adalah, kenapa ini terjadi? Terus juga pertanyaan berikutnya adalah, ya ini yang sering terjadi pada penderita ya, kenapa saya? Gitu. Karena berapa kerabat juga, apakah
ini disebabkan pola makan yang buruk, apakah disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Nah, hal seperti ini yang sepertinya harus diperjelas oleh buku-buku sains, karena sudah banyak juga buku-buku tentang survivor atau penyintas dari kanker yang ada di pasaran. Tapi bukan berarti buku itu tidak terlalu penting. Tapi kalau dari saya sendiri, ketika saya, misalkan dulu saya mengalami terkena malaria, saya sendiri mengalami gejalanya, saya belajar belajar tentang kenapa sih bisa sampai panas tinggi, tapi tentu aja belajarnya nggak pas malaria, itu udah smart. Tapi memahami bagaimana suatu mekanisme penyakit dan mekanisme tubuh itu berfungsi, karena saya sendiri dari kalangan biologi berpendapat bahwa tubuh adalah suatu mesin yang sangat kompleks, tapi tetap tidak ada sesuatu yang misterius, tetap sebuah mesin. Nah, kali ini kita melihat bagaimana mesin tersebut itu tanda kutip mulai memberontak. Mukherjee membahas itu secara apik sekali, bahwa dijelaskan bagaimana sejarah kanker di awal, pemahaman manusia tentang kanker. Kalau ada yang bertanya, apakah kanker yang disebabkan ini cuma ada di zaman modern? Nah, nanti kita bahas oleh Dr. Yu, dibahas sedikit sejarahnya bagaimana kanker ditemukan dan dibahas bahkan sebelum Masehi yang tercatat. Dan berikutnya juga dijelaskan oleh oleh Dr. Mukherjee bagaimana pemahaman tentang kanker itu senantiasa berubah. Dan semakin ke sini itu lebih fine tuning, kita lebih bisa memahami kanker dibandingkan berapa tahun lalu, bahkan berapa ratus tahun yang lalu. Dan mungkin juga koneksi-koneksi antara apakah itu tergantung pada gen, perilaku, atau ya bisa jadi ke depan kita nggak tahu lagi penemuan apa yang terjadi di sains. Dan bagian ketiganya, di buku itu adalah menceritakan bagaimana terapi-terapi penanganan treatment kanker. Mungkin ini lebih detail dibahas oleh Dr. Yohasan. Sebelum saya serahkan ke Dr. Yohasan, ada sedikit catatan dari saya sendiri, bahwa ketika saya meneliti gen, karena bidang saya adalah bioinformatika, dan saya melihat bagaimana suatu gen yang tadinya normal-normal aja, karena mutagen itu berubah menjadi, tanda kutip, memberontak. Bahkan, gen yang memberontak itu bisa mengkopi dirinya sendiri untuk mempengaruhi gen-gen sel-sel lain yang punya gen yang sama untuk ikut memberontak. Nah, kata-kata memberontak, sel-sel lain, itu seperti kesannya ada sesuatu yang hidup dalam diri kita yang terbebas dari kehendak free will dari badan kita sendiri. Nah, dari sana kita coba lihat sejarah, mekanisme, dan treatment-nya. Nanti kita, mungkin di diskusi ini kita akan lebih interaksi dari teman-teman ketika mendengarkan paparan dari Dr. Yu atau komentar dari saya. Silakan langsung aja di Q&A. Kalau saya sempat, saya sembari itu juga akan menjawab sama Andia. Nanti, tapi ada sesi khusus di akhirnya ketika saya coba merangkum semuanya, memilih pertanyaan yang umum, yang general, untuk kita jawab bersama-sama. Untuk tidak mengurangi waktu, silakan. Dr. Yu, kita mulai diskusinya. Oke. Terima kasih, Pras Dianto. Nantia, tadi kita sudah belum on air itu, kita tadi sudah bergurau mengenai apa ini, buku ini. Memang berbeda dengan buku yang kita bicarakan minggu yang lalu, ya, Ken. Ya, ahli onkologi atau apa namanya, ahli kanker, sedikit banyak mesti belajar tentang gen. Tapi Siddhartha Mukherjee ini onkologis atau ahli kanker memang. Jadi berbicara atau menulis buku kanker ini, dia seperti mengenali dirinya sendiri. Seperti dia melihat bagian tubuhnya, seperti kita kenal telapak tangan kita. Dan Siddhartha Mukherjee ini menulis itu detail mengenai ya mungkin ini sebetulnya buku ini kalau misalkan dibaca seorang klinisi atau seorang ahli biologi atau ahli kanker atau onkologis, itu pun sangat menarik karena dia bisa menggambarkan secara jelas klinisnya latar belakangnya sebuah penyakit, detail ya, sampai ini saya lepas aja deh. Ya, sumu. Ya, itu apa namanya? Dia menjelaskan bagaimana awalnya, misalkan di buku ini dia menceritakan seorang
patologi anatomi, seorang dokter patologi anatomi yang akhirnya menemukan, secara tidak sengaja, menemukan kemoterapi. Ya. Sydney Faber. Sydney Faber. Dan bagaimana Sydney Faber itu bekerja sama dengan sosialita di New York, sosialita ya itu Mary Lasker ini sosialita itu sosialita apa namanya di Manhattan dan kemudian dia duet dengan Faber itu mengkampanyekan lah ya mengkampanyekan bagaimana kita memerangi kanker gitu ya itu memerangi kanker dan dua orang tokoh ini sekarang dilupakan nggak ada orang tahu ya itu nggak ada orang tahu misalkan kan tidak ada Pras itu penemu apa kemoterapi siapa nggak ada itu ya. Yang terkenal adalah penemu bola lampu apa Edison itu pun salah ya itu pun salah yang terkenal adalah penemu bola lampu siapa yang Thomas Alva itu salah itu ya itu salah tapi ya Thomas Alva Edison itu lebih terkenal dari penemunya Swan gitu ya salah itu ya. Sama tapi kan seperti sampai tahun 2013 Alan Turing itu menguap dari sejarah itu ya. Hilang aja namanya itu. Kalau nggak ada filmnya nggak terkenal mas. Iya kalau nggak ada film Imitation Game itu orang nggak notice tidak paham bahwa yang mereka main gadget itu dulu karena jasanya Alan Turing itu menemukan mesin Turing ya Turing mesin. Turing gitu engine. Ya. Turing engine itu ya Turing engine. Nah ini sama Thomas siapa si Siddhartha Mukherjee ini membawa bahkan dokter pun itu dokter ya itu kecuali dokter-dokter yang gila itu yang sukanya baca yang aneh-aneh gitu ya, itu pada saat dikenalkan ada orang yang namanya Sydney Faber itu mungkin dia nggak kenal ini sopo ini padahal Sydney Faber itu dengan spektakulernya dia menemukan kemoterapi yang pertama berdasarkan awalnya dari antifolat gitu ya jadi di buku ini dijelaskan bagaimana orang itu yang namanya anemi ternyata macam-macam aneminya terus kemudian ada anemia perniciosa ada anemia yang kekurangan asam folat dan dari situ terus kemudian membimbing gitu ya menunjukkan jalan bagaimana Faber itu menemukan kemoterapi itu ya kemoterapi sendiri di awalnya tuh mengerikan banget ya selain membunuh sel yang sakit membunuh sel yang sehat juga gitu ya tapi makin kesini itu yang namanya kemoterapi itu makin ramah kepada yang sakit efek sampingnya makin rendah gitu ya bahkan sekarang masih ada yang bilang ini sih mas kalau yang kemoterapi ini kan analogi, tapi orang menganggap analoginya tuh agak serius. Oh, kemoterapi tuh kayak ngebunuh laler di tembok pakai meriam. Enggak begitu. Berarti kan analoginya kan ya. Iya, analogi. Jadi serius itu. Betul, betul, betul. Analogi nanti kita nanti sampai ke situ juga nanti kalau ada pertanyaan. Tapi enggak apa-apa, kita di depan aja mumpung berbicara mengenai apa namanya? Kemoterapi. Kemoterapi sendiri itu adalah yang diserang oleh kemoterapi. Jadi obat itu selalu ada target organ, target organnya. Nah, kemoterapi juga begitu. Kemoterapi itu yang diserang adalah sel-sel yang fase M1 dalam mitosisnya itu ada M1 itu panjang, gitu, ya, itu panjang. Jadi yang diserang itu adalah fase mitosisnya itu yang fase M1-nya itu panjang gitu. Ya itu kan sel-sel kanker yang itu. Sehingga sel-sel normal yang sel-sel tubuh yang sehat yang fase M1 di mitosisnya itu panjang itu yang terutama yang terkena efek sampingnya gitu ya. Itu fase M-nya itu ya. Fase M1-nya itu panjang yang terkena adalah sel-sel sehat yang fase M1-nya itu panjang misalnya ini pencernaan itu ya mukosa pencernaan itu
fase M1-nya itu lebih panjang dari sel-sel normal yang sel-sel sehat yang lain. Berarti diasumsikan M-nya itu Mas ya. M yang panjang diasumsikan kanker juga M-nya kan panjang kan karena M-nya panjang. Oh, M-nya oke. Panjang. Nah, M-nya panjang. Kanker itu adalah fase M1 M fase M1-nya itu panjang gitu. Yang pro fase ketimbang metafase yang lain-lain fase ini. Ya. Nah, itu ketimbang yang lain-lain itu lebih panjang. Nah, sehingga efek sampingnya adalah menyerang terutama menyerang sel-sel sehat normal yang M-nya juga M1-nya panjang. Mukosa pencernaan, terus kemudian folikel rambut, makanya rontok rambutnya, mencret, diare, muntah, karena yang diserang itu adalah mukosa-mukosa pencernaan yang M1-nya panjang itu. Tapi makin makin kesini, makin sekarang itu kemoterapi itu bahan-bahannya itu makin spesifik, sehingga kemoterapi, apalagi kemoterapi yang ada yang sekarang oral tidak masuk ke dalam pembuluh darah itu. Efek sampingnya ringan, ya mual-mual, nggak sampai muntah-muntah hebat, itu makin sekarang makin seperti itu, ya. Nah, kita kembali ke bukunya si India ini ya, Siddhartha Mukherjee, orang India yang tinggal di Amerika, York, ya. Ya di New York gitu, wah itu The Big Apple. Memang dia menjelaskan bagaimana, ya sebetulnya bukan hanya dokter onkologis ya itu, dokter bedah saraf juga gitu. Pada saat kita lulus itu ya, kita lulus dokter, terus kemudian sekolah bedah saraf itu, kita seperti masuk ke dunia baru yang kita nggak paham itu. Aduh itu ya, ilmu ini kok kayak gini, awang-awangan kita tuh bisa nggak selesai itu ya, nyampe sampai ini kita melihat mereka yang sudah pendidikan bedah saraf 5 tahun 6 tahun itu gapnya dengan yang baru tuh. Jauh sama, itu yang dirasakan oleh Siddhartha Mukherjee. Meskipun dia itu sudah belajar onkologi itu, begitu dia bekerja dan sekolah lagi di subspesialis yang lebih dalam, dia seolah-olah dia itu yang kemarin itu nggak ada apa-apanya, gitu ya. Kesengsaraannya pada saat dia pada saat dia menempuh pendidikan yang pertama itu dibandingkan pendidikan yang ini itu seperti main-main saja itu yang dulu itu. Sekarang dia menghadapi hal-hal yang serius. Suasana seperti itu hampir pada semua sub spesialis atau spesialis di kedokteran Pras. Nah, Mukherjee ini memang menjelaskan bagaimana di tahun itu ya, pada saat dia mulai pendidikan itu, yang namanya kanker itu juga masih ketinggalan artinya dengan bidang-bidang yang lain. Memang itu. Bahkan kanker itu sempat ditinggalkan oleh klinisi-klinisi di awal-awal abad ke-20 itu. Udah Mas, ini, tahu, Mas. Apa? Padahal ini kan alasannya kenapa? Padahal ini kan yang penting banget ya. Artinya kan ya, hampir ya, kayak terminal illness loh. Iya, memang betul kenapa itu. Justru orang, justru karena mungkin karena terminal illness itu, dokter malas. Sudah terminal. Udahlah, mati nah ini itu ya. Gitu ya. Bahkan, pertama Faber itu bukan dok. Awalnya ya Faber ya. Sidney Faber yang diceritakan tokoh yang ya, di dalam itu tokoh ya. Utama ya. tokoh utama dalam bukunya Siddhartha ini. Sebentar lagi ini yang terjemahan bahasa Indonesianya akan segera mudah-mudahan akan segera dicetak ya. Nah itu ya. Mudah-mudahan akan segera dicetak sehingga semua bisa menikmati dengan nyaman gitu ya. Buku ini bagus banget. Ya. Dia menjelaskan bagaimana di awalnya misalnya Sidney Faber itu seorang ahli patologi anatomi, bukan seorang klinikus, bukan dokter bedah, bukan dokter penyakit dalam gitu ya. Bukan, tapi justru dia yang menemukan pertama kali kanker itu apa gitu ya, seperti apa. Pertama kali dia yang notice bahwa yang namanya kanker itu adalah pertumbuhan yang tidak terbatas gitu ya. Ya, kebutuhan yang namanya hiperplasia itu. Dia yang pertama kali menggambarkan sama Virchow ya, Rudolf Virchow itu yang namanya kanker orang-orang menderita tumor itu sel-selnya mengalami hiperplasia, beda dengan hipertrofi. Kalau hipertrofi
selnya itu membesar. Kalau hiperplasia, jumlah selnya menjadi banyak. Nah, Fabry ini justru adalah orang yang pertama kali bisa mengukur ya secara objektif gitu ya perkembangan dari kanker. Kenapa itu? Dia sederhana sih mikirnya sederhana. Dia meneliti leukemia gitu ya. Ya, awalnya sih leukemia itu bukan dianggap kanker loh dulu juga gitu ya. Tapi setelah ditemukan adanya sel-sel kanker pada leukemia itu oleh Fabry ini, akhirnya leukemia itu adalah kanker gitu ya, kanker. Nah, kalau kenapa Fabry itu meneliti leukemia itu yang terutama? Karena justru itu yang bisa diukur gitu. Kalau misalkan tumor paru gitu ya, tumor paru-paru, tumor otak itu. Kalau mengukur zaman segitu pras belum ada MRI, belum ada CT scan. Bagaimana orang itu mau mengukur perkembangannya tumor di otak itu? Dibuka ya. Radialnya. Tahunya yang setelah dibuka gitu ya. Lah masa habis dibuka ditutup lagi kan enggak mungkin. Ya enggak mungkin. Nah, itu akhirnya si Faber ini memusatkan perhatiannya pada kanker darah, leukemia gitu. Karena kanker darah lebih itu ya, lebih apa? Ya kalau liquid kan nggak terlalu kelihatan. Diambil kan bisa, ya. Jadi diambil bisa. Oh, jadi okay. dia bisa mengamati berapa peningkatan jumlah sel darah putihnya. Sel darah putih ya. Itu, oke. Okay. Dari 5.000 terus kembali menaik jadi 12.000, 20.000 ini makin hebat aja ini. Bahkan pasien pertamanya ya eksperimental sih. Itu memang aturannya belum ada dulu itu. Etika bahwa yang namanya pasien itu enggak boleh dipakai eksperimen itu tahun 48 sampai tahun 48 belum ada pras gitu. Jadi waktu Faber melakukan ke pasien itu memang aturan-aturan melakukan eksperimen ke pasien itu belum ada gitu. Jadi pasien itu dikasih asam antifolat yang pertama itu ya. Antifolat kemudian dia memperhatikan awalnya ini iya, jumlah sel leukemianya ini sel darah putihnya ini dia stabil aja itu ya, stabil itu ya. Stabil terus kemudian akhirnya mati juga ya itu. Tapi dia melihat bahwa tidak meningkat ini sudah bagus itu. Lalu dia melakukan yang kedua itu. Yang kedua itu dia turun itu. Jumlah sel darah putihnya pasien ini turun sampai normal gitu. Sampai normal. Setelah itu flare up lagi dan akhirnya mati. Nah, ya itu adalah pertama kali dia menggunakan obat ya, bahan obat dari luar untuk menyembuhkan kanker gitu ya. Nah, waktu itu ya memang biasa sih Pras ya. Bahkan ini ya kita mundur lagi sebelum Faber ya. Dalam buku ini juga dibahas Rudolf Virchow ya. Nah. Ya, itu. Omniselule ya, selule biologi. Nah, itu yang pertama kali saya berdiri, saya capek saya duduk dari tadi. Ya, yang pertama kali yang omniselule selule itu yang mengatakan bahwa semua sel itu berasal dari sel itu Rudolf Virchow itu ya. Rudolf Virchow itu adalah dokter yang pertama kali gitu ya. Pertama kali itu meletakkan kedokteran itu di bawah mikroskop ya. Sesuatu yang harusnya kasat mata yang bisa diobservasi secara objektif itu karena ya zaman segitu ya hidupnya Rudolf Virchow abad ke-17 ya, awal abad ke-19 dan akhir abad ke-18 itu kedokteran itu ya seperti klinik beras itu memang klinik gitu ya. Klinik itu ya karena mereka itu mendasarkan kesehatan itu kepada hal-hal yang tidak bisa diobservasi, misalkan teori tentang humor gitu ya, ada empat humor ya, ada empat itu darah gitu ya, terus empedu kuning, empedu putih, sama dahak itu plekma, terus kemudian tanguin gitu ya, terus kemudian yellow bile itu, black bile-nya itu,
apa namanya? Itu yang sekarang itu loh, Pras, yang orang-orang itu kepribadian tes-tes itu. Kolerik gitu ya. Terus kemudian sanguin, sanguin itu blat gitu, sanguinis ya, flekmatis, kolerik itu. Kolerik. Nah, ini dari ini sebetulnya dari apa? Apa namanya? Teori tentang humor itu. Jadi dulu itu ya dokter itu ya cuman berkutat bahwa kesehatan itu ketidakseimbangan antara empat cairan utama ini gitu ya. Cairan utama itu apa? Gambarnya yang nggak jelas gitu tuh, dong. Flekmatis itu dulu mana ada itu ya? Ada flekmatis, sanguinis, sama. Dan itu sekarang dipakai itu oleh motivator-motivator itu bahwa sifatnya manusia itu ada empat tuh, sanguinis, flekmatis itu dari sini sebetulnya itu. Kalau narangnya, di dokter kan ini mas, kalau di dokter kan biasanya yang di Hipokrates bilangnya ketidakseimbangan antara empat ini menyebabkan penyakit. Nah, tapi kalau yang di sifat-sifat malah, oh saya orangnya kolerik aja gitu. Nah, itu malah jadi nggak seimbang. Itu memang begitu, Pras. Memang ya memang orang itu kalau sudah menyederhanakan masalah aja semua jadi sederhana bahwa cocok sifatnya logis, manusia mas. Cuma empat. Ya iya, itu sifatnya manusia kan banyak, oh. Ada juta, ada miliaran manusia sifatnya ya miliaran. Nah, tapi disease of penyakit yang didasarkan empat humor ini itu sejak Hipokrates ya. Meskipun Hipokrates sendiri ya melihat semuanya itu benar-benar hal-hal yang harusnya bisa diukur gitu ya. Tapi ya mengenai alat ukurnya itu yang jadi masalah karena misalkan mikroskop itu ketemu baru abad ke-16 baru ketemu mikroskop. Jadi bayangkan saja ya yang namanya orang-orang menghadapi pandemi Black Death atau abad ke-14 itu ya nggak bakalan tahu. Ya 1347. Nggak bakalan tahu ada organisme yang namanya bakteri itu nggak bakalan tahu mikroskopnya belum ada gitu ya. Jadi di awal akhir abad ke-19 gitu ya, awal abad ke-19 awal akhir abad ke-18 pun dunia kedokteran itu ya sakitnya itu ya dari kalau nggak empat keyakinan miasma itu ya miasma itu menarik mas miasma. Nah, miasma itu juga gitu. Itu teori bahwa ya, nah, ya itu ya miasma itu kolera lo bayangin. Kolera itu dianggap dari karena udara yang buruk itu ya. Jadi miasma itu adalah gas ya, udara itu buruk itu. Karena apa ya? Memang mungkin pengamatannya adalah Eropa itu di abad ke-17, 18 itu masih jorok itu. Kalau kita itu coba nanti kalau kamu ke sana lagi, Pras, ke mana? Ke Paris lagi, ke Versailles lagi. Coba cari ya yang namanya toilet itu ada apa enggak? Enggak ada itu. Puri-puri besar ya. Istana-istana kerajaan abad pertengahan sampai abad 18 itu ya. Prancis yang demikian gedenya itu dibuat dari Louis ke-14, 15, 16, 17 sampai bagus gitu. Enggak ada toilet gitu ya. Enggak ada toilet. Gitu. Sanitasinya jelek banget itu. Nah, sehingga di awal abad 18 itu dokter-dokter itu mencetuskan ide tentang teori miasma ini bahwa penyakit itu dikarenakan udara yang jelek itu. Bahkan ini ya karena ada kanker. Nah, ini ya disebutkan oleh Mukherjee ini kanker testis itu ya. Kanker pada anak-anak yang membersihkan cerobong asap itu ya karena nah itu ya karena apa namanya? Cerobong asap itu dia menghirup udara yang beracun di cerobong asapnya. Ya. Serem mas, kalau aku coba waktu habis baca Mukherjee mau cari bahan ini, nyari-nyari apa, baca-baca tambahan, kanker skrotum melihat gambar-gambarnya ya serem loh. Anak-anak iya memang. Memang iya. Makanya nggak ditampilin loh. Iya. Buat yang teman-teman yang mau lihat silahkan chimney sweeps cancer itu silakan sendiri gambarnya. Iya itu jadi akhirnya muncul teori-teori yang nggak jelas asal usulnya ini. Tapi ya meskipun lah sekarang kita bisa mengatakan bahwa miasma dan humor itu adalah apa namanya salah itu. Hal masa tapi lalu. Itu dipegang tapi di zamannya itu dipegang oleh semua dokter itu ya. Semua dokter itu pegangnya ya ini apa namanya teori semua teori ini teori apa humor teori miasma itu. Nah dan itu tidak bisa diukur secara objektif sebetulnya gitu ya. Nah
Rudolf Virchow ini dalam di bukunya Siddhartha ini, dia mulai meneliti bahwa Virchow mengatakan ya, kita ini adalah tumpukan sel gitu ya. Jadi apa yang berlaku pada tubuh kita itu adalah yang berlaku pada sel itu berlaku pada tubuh kita gitu ya. Jadi untuk mempelajari gajah itu kita bisa mempelajari melalui bakteri gitu. Karena bakteri itu sel dan gajah itu juga tumpukan sel itu. Sama. Jadi semua organisme hidup memang adalah dibangun oleh ratusan triliun sel gitu ya. Sel memang gitu ya. Jadi sel membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Organ terus bersatu, bersatu ada ginjal, ada liver, ada jantung. Nah, membentuk organisme. Spesies itu ya, spesies. Tapi ada spesies-spesies yang sederhana itu ya. Misalkan yang uniseluler ya bakteri itu. Bakteri itu uniseluler itu ya. Itu nah itu yang dibahas mengenai Virchow. Virchow itu terus kemudian menyampaikan, berarti kalau kita mau mempelajari manusia, mempelajari kesehatan manusia dalam hal ini kedokteran, ya berarti kita harus mempelajari sel. Ya. Mempelajari sel itu Rudolf Virchow. Pertama kali meletakkan yang namanya kedokteran itu di bawah mikroskop itu adalah Virchow ini. Nah, seterusnya mulai berkembang. Nah, Faber, kita kembali ke Faber. Nah, tokoh utama dalam bukunya Mukherjee ini, ya, tokoh utama. Nah, dia mulai meneliti itu ya, meneliti. Dia sih awalnya ya disebut dokternya orang mati, gitu ya. Dokternya orang mati karena dia hanya mengambil sampel gitu. Oh, kalau tumor itu begini, gitu ya, dilihat, dibaca. Jadi kalau ada orang misalkan sakit terus kemudian hasil operasinya itu diiris, dilihat patologi anatomi, nah dia menyimpulkan jenis-jenisnya ini gitu ya, jenis kankernya ini. Nah, itu yang dilakukan oleh Faber. Dokter Faber itu adalah ahli patologi anatomi. Dia bukan dokter bedah, bukan dokter penyakit dalam, tapi dokter patologi anatomi. Dan dia yang pertama kali dia menemukan kemoterapi. Nah, pertanyaannya adalah, lah kok bisa itu ya, yang namanya sel itu terus kemudian jadi memberontak gitu itu ya. Ketika bagian tubuh kita berkhianat gitu ya. Kenapa ini ya? Tubuh kita ini juga kecerdasan bergerombol namanya. Kecerdasan gerombolan, swarm intelligence ya. Tubuh kita ini swarm intelligence. Nah, di minggu yang lalu kita memberikan kan bahwa setiap tubuh kita itu ada aturannya misalkan diatur oleh siapa itu tadi, oleh gen gitu ya, melalui apa, protein gitu ya. Jadi gen itu membuat perintah berupa protein itu keluar dari inti sel masuk ke sitoplasma. Nah, perintahnya itu dilakukan di sitoplasma itu. Nah, pesan-pesannya itu melalui protein. Itu yang menjelaskan bagaimana satu sel dari yang namanya zigot, dari ovum ketemu sperma, dari zigot, terus kemudian dia belah jadi satu, jadi dua masih homogen, dua jadi empat masih homogen, begitu menjadi 32, mulai ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu adalah yang namanya diferensiasi pada sel itu adalah, nah, setiap sel juga begitu. Misalkan sel ginjal itu. Kalau sel ginjal rusak atau diganti, regenerasi, dia membelah diri. Sama sel kulit kita itu juga gitu, membelah diri. Ya, menggantikan yang lama. Berbeda dengan yang ada di dalam ovarium, indung telur, atau di mana? Di testis yang terjadi meiosis itu. Kalau di tubuh-tubuh yang lain itu, terjadinya mitosis namanya. Mitosis itu membuat salinan persis gitu ya. Salinan persis itu. Dari sel. Sel membelah diri dari satu jadi dua dengan sifat yang sama persis gitu ya. Jadi kalau misalkan sel yang ada di glomerulus gitu ya. Kalau ada dia membelah, dia mitosisnya menghasilkan sel yang sama persis gitu dengan
dengan apa induknya itu ya, mitosis namanya. Melalui itu, melalui mitosis itu kan ada, kalau dulu ya di SMA itu, SMP ya sekarang itu, sudah diajarin loh ini, profase, metafase, anafase, gitu ya. Telofase, itu diajarin itu. Saya juga nggak ngerti ada apa anak SMP kok diajarin kayak gini ya. Itu ini dulu kalau di zaman saya ini tahun 70-an ini anak SMA ini diajari ya. Anak SMA itu. Sekarang anak SMP diajari ya metafase, profase. Jangan-jangan nanti anak SD diajarin juga, kasihan itu. Nah, ini ya satu sel itu akan membuat salinannya sendiri persis sama itu ya. Untuk apa? Ya untuk menggantikan sel yang mati itu. Jadi yang namanya sel kita itu ada yang mati, ada yang menggantikan. Jadi ada yang mati, ada yang menggantikan. Ada yang apoptosis, ada yang proliferasi gitu ya. Dan itu jumlahnya sama gitu ya. Jadi apoptosis itu apa? Apoptosis itu program bunuh diri sel gitu ya. Sel kita itu ada program bunuh dirinya gitu ya. Ada sel kita itu ada program bunuh dirinya. Kenapa? Ya karena sel itu sebagai mesin itu ada yang aus. Kalau sudah aus, sudah tua, waktunya diganti, beli mobil baru misalnya ya gitu. Ini seperti itu dia. Jadi ada yang namanya proses apoptosis namanya. Cell death program itu. Tapi yang ngatur tetap gen ya, Mas. Yang gen, ngatur apoptosis. Gen. Ada aturannya dengan mengaktifkan, ada yang diaktifkan gitu ya. Misalkan kalau dalam manusia itu APAP 1 diaktifkan, nanti APAP 1 diaktifkan. Kalau pada misalkan pada organisme lain itu BCL beda itu, tapi sama prosesnya yang namanya apoptosis itu ya. Apoptosis itu ada yang kalau pada manusia itu mengaktifkan APAP 1. Tapi kalau proliferasi yang diaktifkan adalah BCL2. Itu aturan-aturan itu ada dalam setiap sel itu ya dan dipatuhi. Tapi begitu aturan itu ada kerusakan itu, kerusakan genetik. Nah, jadi berubah itu misalnya ya. Kemudian proliferasinya lebih banyak ketimbang apoptosisnya itu. Jadi dia tidak, nah itu ya, damage cell. Kalau misalkan gitu ya, kalau normal sel itu membelah menjadi dua gitu ya. Dua menjadi empat. Ada yang sel yang rusak gitu. Bunuh diri langsung selnya. Bunuh diri, langsung bunuh diri itu. Sel death program. Bahkan sel yang sehat pun pada suatu saat itu ada sel death program. Tanggal sekian, jam sekian, detik kesekian, mulailah kalian bunuh diri. Oh, itu ada, itu aturan seperti itu dalam sel kita itu. Nah, pada kanker itu bisa saja yang namanya nggak jalan kayak gitu, itu nggak ada apoptosis, proliferasinya itu luar biasa, tapi tidak ada sel yang mati dan kemudian akhirnya jaringannya berubah sifat itu, tidak sama dengan jaringan yang sama, misalkan tiroid ya, tiroid menghasilkan kelenjar tiroid menghasilkan zat-zat hormon yang bermanfaat. Tapi begitu dia mengalami misalkan CA tiroid gitu, oh bisa macam-macam hasilnya itu ya. Sifatnya sudah nggak sama dengan misalkan kanker otak, misalkan tumor otak itu ya. Otak itu mempunyai sifat dan mempunyai fungsi. Tapi begitu dia mengalami tumor, kemudian dia membelah diri sampai akhirnya besar, fungsi otaknya jadi terganggu. Gitu. Ya, berarti sama. Ini Mas, kalau yang ada orang bilang, wah kalau kanker-kanker itu berarti selnya membelah, berarti kalau kanker otak selnya lebih, neuronnya lebih banyak, berarti lebih pinter dong. Berarti emang fungsinya udah nggak ada lagi, nggak sama ya, lagi seperti neuron lain. Iya, itu sama aja itu guyonannya. Guyonannya apa namanya koas zaman dulu itu kan ya, waktu kita koas itu ya, waktu masih dokter muda itu ya, DM itu, kita guyon-guyonannya itu yang aneh-aneh gitu. Misalkan kalau kita tahu hidrosefalus kan ras gitu ya, iya, kepalanya air punya cairan nah, itu harusnya makin pinter dong, otaknya encer kan gitu ya. Iya, benar juga. Kan gitu, itu guyonan-guyonan gitu ya. Jadi ini kalau misalkan otaknya bertumbuh mah harusnya makin pinter, ya enggak gitu juga kali cairan gitu ya. Nah itu jadi yang namanya
organ kita itu bekerja baik itu karena ada algoritma yang diikuti gitu ya. Ada aturan-aturan yang diikuti, misalkan ginjal kita itu berfungsi baik kalau jumlah selnya sekian gitu. Kalau lebih itu enggak baik gitu ya. Gitu sama itu. Sama setiap organ juga gitu. Nah, kalau ada yang ada sel yang rusak digantikan, proliferasi lagi, ya, proliferasi membentuk sel baru. Nah, tapi kalau otak itu enggak bisa gitu ya. Kalau otak itu kalau ada otak yang mati ya, ya sudah tidak dia ya, tidak bisa digantikan yang lain, yang baru lagi enggak ada gitu ya. Regenerasi sel saraf itu enggak ada itu ya. Nah, itu normal sel dan kanker itu beda itu bentuknya. Jadi kalau di bawah mikroskop itu beda itu. Beda banget itu ya. Jadi kalau misalkan pada apa namanya normal sel itu bentuknya itu bagus simetris gitu ya. Terus kemudian apa namanya inti selnya itu juga bagus itu. Tapi kalau kanker itu ya variasinya itu bentuknya nggak karu-karuan gitu. Pokoknya itu orang seperti orang yang nggak punya sopan santun gitu ya. Gitu. Makanya saya itu kalau lihat itu apa namanya tumor yang ganas itu terus saya foto itu ini tumor yang nggak sopan gitu ya. Itu nggak ganas banget gitu ya. Tumor nggak sopan itu tempatnya juga sulit gitu ya. Terus kemudian warnanya juga gitu hitam gitu ya. Lebih gelap itu kalau dilihat di bawah mikroskop ada yang namanya pinosit gitu ya. Ya gelap. Nah, ini yang membedakan antara sel-sel apa sehat normal dengan sel kanker karena sel kanker itu dia sudah tidak mengikuti aturan dari gen kita sudah gitu. Dan dia ya sudah punya aturan sendiri. Aturannya apa? Yang ngerampok gitu ya. Ngerampok gitu ya. Ngerampok makanan ya namanya apa steal ya, stealing mengapok dia terus membentuk yang namanya neovaskularisasi, membuat pembuluh darah baru dia itu. Nanti yang jalannya dialihin ke sana Mas ya? Ya, sampai ngalihin jalan. Dibegalnya ke sana ya. Membegal ya, dia membegal. Membegal pasokan apa namanya makanan jaringan normal itu. Akhirnya dia mengambil makanan, dia tumbuh lebih hebat, lebih akhirnya fungsi dari jaringan yang asli itu akan dirusak oleh jaringan kanker ini. Dan galian kanker ini begitu dia itu bisa memasuki pembuluh darah, bisa metastase itu ada sel yang masuk ke pembuluh darah terus siding ya muncul lagi di tempat lain. Nah itu jadi misalkan kanker paru gitu ya, dia bisa menyebar kemana? Ke payudara atau sebaliknya, payudara bisa menyebar ke kanker apa ke paru-paru, bisa kemana-mana itu. Kanker otak bisa nyebar nggak? Bisa sih itu, tapi pada umumnya mereka pasiennya udah mati sebelum dia menyebar kemana-mana itu karena tertekan gitu ya kalau kanker otak. Nah itu gambarnya seperti itu ya, dia membentuk yang namanya neovaskularisasi, dia membuat jalan-jalan baru ya, namanya begal ya. Begal itu ya gitu, mereka dia punya sumber daya itu. Sumber daya, terus kemudian dia membuat jalan-jalan baru, gitu. Dia mendapat makanan lebih banyak, terus kemudian dia jadi lebih apa namanya, lebih pertumbuhannya lebih cepat, dan akhirnya dia bisa masuk ke pembuluh darah itu, seeding ya, yang muncul lagi di tempat lain. Itu yang namanya bagaimana pada saat tubuh kita itu mengkhianati tubuh kita sendiri, ada bagian tubuh yang berkhianat sehingga dan itulah cikal bakal dari kematian individu karena individu itu kayak mesin gitu ya. Mesin dengan algoritmanya. Kalau algoritmanya itu runtuh ya mati gitu ya. Rusak gitu ya kehidupan. Karena sebetulnya kembali ya seperti yang kemarin kecerdasan itu yang namanya kecerdasan itu tubuh kita itu adalah kecerdasan bergerombol, swarm intelligence ya. Tubuh kita itu bisa berfungsi semua. Saya bisa ngomong kerembia-kerembia gini itu karena kecerdasan bergerombol, swarm intelligence. Ya. Swarm jadi intelligence. Bukan satu poin sel yang mengendalikan semua, Mas, konsep dari swarm tidak. Intelligence. Tidak, swarm intelligence itu adalah setiap sel itu mempunyai, meskipun berbeda-beda, mereka bekerja sama membentuk sebuah fungsi, namanya cerdas. Gitu ya. Cerdas. Misalkan keras ya, kalau misalkan sel ginjal sendirian, goblok dia.
nggak bisa ngapa-ngapain itu. Tapi kalau sel ginjal itu terus dia bergerombol membentuk glomerulus, bertemu dengan kapsula Bowman, cerdas dia. Dia bisa memfiltrasi air, membedakan mana metabolit yang harus diambil, mana yang harus dibuang. Cerdas. Ya. Jadi kecerdasan ginjal itu adalah dia memfiltrasi air, ya, cairan yang habis metabolit itu, kalau yang masih perlu diambil, kalau kelebihan dibuang, kalau yang berbahaya dibuang, ya. Sama, kecerdasan liver juga gitu. Berbeda, kecerdasan liver dan kecerdasan ginjal itu beda gitu. Ada racun-racun yang dibuang lewat ginjal, ada yang harus dibuang lewat liver gitu. Ada. Jadi kecerdasan liver dan kecerdasan ginjal itu berbeda. Kecerdasan ginjal disusun oleh jaringan-jaringan yang ada di ginjal. Nefrosis. Jaringan yang ada di ginjal disusun oleh sel, ya. Loop Henle misalnya, loop Henle itu disusun oleh sel gitu ya. Jadi cerdas dia, bisa kalau natriumnya kebanyakan dibuang, ya. Kalau kekurangan dia ngambil natrium di loop Henle gitu ya. Jadi cerdas. Akhirnya kecerdasan ginjal itu disusun bersama oleh kecerdasannya apa namanya glomerulus, ada loop of Henle dan macam-macam menjadi kecerdasan ginjal. Tapi kecerdasan ini pun berdasarkan algoritma itu. Nggak bisa kan langsung aku dulu kerja, nggak bisa itu. Jadi ada mana yang duluan harus bekerja, mana yang tidak. Itu kan dibahas juga ya di buku yang gen itu, bahwa aturan-aturan itu harus diikuti itu ya, aturan itu. Nah, ginjal ini cerdas dia memfiltrasi air, tapi dia nggak cerdas untuk mendapatkan makanan gitu. Dapatkan makanan dari mana? Ya harus disuplai darah dari jantung. Jantung dari mana? Ya, oksigennya diambilkan dari paru-paru. Jadi kerjasama antara organ ini membentuk yang namanya organisme spesies kita ini ya. Ya, itu adalah swan intelligence, kecerdasan bergerombol dari sel membentuk jaringan. Kecerdasan bergerombol jaringan-jaringan membentuk organ. Kecerdasan bergerombol organ membentuk kita ini gitu. Kalau ada salah satu, kalau misalnya pakai dengan spirit yang sama, berarti kesadaran sama kecerdasan yang kita punya sebagai spesies, mungkin nggak itu adalah karena gerombolan neuron yang yang punya. Iya. Betul. Bahwa kesadaran itu adalah hasil kerja otak, iya. Hasil kerja neuron, iya. Tapi meskipun dia nggak punya kesadaran, dia bisa punya kecerdasan. Gitu. Hmm. Contohnya artificial intelligence ini. Dia nggak sadar cerdas banget ya. Kita kalah cerdas sama mereka, gitu ya. Dalam banyak hal, gitu ya. Tapi mereka kecerdasannya dia mereka nggak bisa makan singkong, saya bisa, gitu ya. Kecerdasan makan. Beda dari kecerdasan kita, kecerdasan itu adalah sebetulnya yang disebut kecerdasan itu adalah bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan ini secara lebih efektif dan efisien. Itu cerdas, cerdas, gitu ya, cerdas. Sehingga stimuli berarti mas itu. Ya, jadi sehingga kita lebih besar kemungkinan kita untuk bertahan hidup dan lebih besar kita untuk melanjutkan kehidupan spesies kita. Sebagai spesies kita cerdas, sebagai individu kita bisa bertahan hidup. Contoh ya, yang sering saya pakai contoh itu ini, apa namanya, angsa. Angsa itu kalau terbang pakai formasi V gini ya. Dengan formasi V ini, angsa-angsa begini ini, dia menempuh 37% jarak lebih jauh ketimbang dia terbang sendirian atau dengan nggak pakai formasi. Kenapa? Dengan formasi V begini, yang dia yang menerima tertahan angin hanya yang di depan. Yang di depan nggak kena, yang di belakangnya nggak kena. Kalau yang depan capek, pindah. Dia terbang santai, nggak kena terbang air. Nah, perilaku ini adalah perilaku swarm intelligence. Ya, kecerdasan bergerombol. Sehingga dengan demikian, angsa ini bisa terbang lebih jauh, bisa mendapatkan makanan kemungkinan lebih besar, dan dia bisa kemungkinan hidup lebih besar. Itu cerdas, gitu ya. Jadi kecerdasan. Jadi ada misalkan spesies yang nggak cerdas itu, apa punah. Gitu. Kenapa? Ya, banyak faktornya. Dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi nggak cerdas itu. Jadi kalau ukurannya ini kecoa ini cerdas banget, jutaan tahun masih bertahan dia itu. Di nuklir kan juga biasanya bertahan mas, kecoa. Iya makanya. Yang survive itu kecoa biasanya kalau nuklir. Nah, ya itu makanya ya, itu dia yang jadi ukuran kecerdasan. Nah,
kecerdasan itu juga gitu, kecerdasan kita bergerombol. Sel otak juga gitu, Pras, gitu ya. Otak ini juga, otak itu kan ada 100 miliar sel saraf ya, sel neuron di otak kita. Dan hasil kerja otak itu ya, hasil kerja bareng 100 miliar sel otak itu. Ada di situ, ada kesadaran, kita bisa merasakan nyeri, kita bisa berpikir, kita bisa beremosi ya. Kita bisa twitteran, kita bisa tweet war ya, bisa bisa maki-maki siapa saja itu. Salahkan neuron ya, Mas. Nah, itu karena neuron kita, kecerdasan neuron kita. Nah, bedanya adalah seringkali kita itu mengukur kecerdasan itu dengan pinternya orang di sekolah gitu ya. Beda gitu ya. Itu yang sekolahan itu hanya masalah kognitifnya aja gitu. Masalah kognitif, dia pinter nyanyi, pinter bersair. Ya, apa manfaatnya itu misalkan orang pinter nyanyi, pinter kalkulus kalau kemudian dia harus angkut-angkut apa namanya barang di pelabuhan, nggak penting itu jadinya gitu ya. Jadi itu berbeda gitu ya, kecerdasan dengan pengetahuan kognitif itu dua hal yang berbeda. Nah, kecerdasan manusia ini ada yang namanya kecerdasan emosional. Nah, kalau otak ini menderita kanker ya, ada kanker otak itu, awalnya kecil itu mesti nggak kelihatan itu. Mula-mula cuman orang ini kok jadi aneh ya gitu ya, sifatnya berubah gitu ya. Lama-lama dia sakit kepala itu, nyeri kepala itu. Lama-lama dia muntah-muntah itu, nggak sadar gitu ya. Nah itu sudah. Jadi otak sebagai pengendali kehidupannya itu diserang gitu, ya, cepet mati gitu ya. Kanker otak dengan kanker misalkan tulang gitu, sama-sama kankernya tapi manifestasinya kan beda. Jadi kanker ini bukan satu penyakit, banyak penyakit, jenisnya juga banyak ya. Di otak itu ada puluhan jenis tumor dan kanker. Masing-masing tumor dan kanker penanganannya berbeda ya. Jadi kalau ada orang bilang menemukan obat kanker, kanker yang mana masalahnya? Itu kanker yang mana itu kanker yang mana itu? Ini loh, helm anti kanker loh, itu kanker yang mana itu ya? Itu ada rompi anti kanker loh, kanker yang mana yang bisa disebutkan itu ya? Yang bisa disembuhkan itu. Dan kita ini tidak pernah belajar kok gitu itu. Yang gitu-gitu itu datang dan pergi. Kalau orang sudah mulai paham nggak sembuh, ditinggalkan aja itu. Jadilahnya hilang gitu ya. Dulu tahun 80-an itu ada Haji Lele yang bisa menyembuhkan kanker. Wah, orang rame-rame ke Jombang. Wah, setelah nggak berhasil ya sudah ditinggal gitu aja. Terus di Lamongan tahun 80-an juga memindahkan kanker ke Wedhus. Gitu ya. Ada gitu. Kanker dipindahkan ke kambing gitu ya. Wah, rame itu. Saya sampai didengar peta, diprotes Mas. Itu ada itu, sana itu ya, di Wedhus gitu. Setelah terbukti nggak sembuh ya orang nggak ke situ lagi itu. Jadi kalau kita melihat buktinya, kalau sampai lama didalami pasien berarti ada yang sembuh dan banyak itu. Kayak rumah sakit itu. Sampai sekarang kan nggak ada kan rumah sakit ditinggal orang itu nggak ada itu. Jadi sebetulnya secara faktual rumah sakit ini menyembuhkan itu. Kalau dukun itu lama ditinggal itu ya karena memang menyembuhkan. Tapi ya manusia itu tidak pernah belajar dari pengalaman, tapi selalu cenderung mengulang sejarah itu manusia. Nah, kita kembali ke kanker ya. Nah, kanker ini sendiri akan merusak yang namanya kecerdasan swarm intelligence itu. Kecerdasan jaringan akan rusak. Misalkan kalau tumornya itu mengenai jaringan tertentu, misalkan awalnya kena glomerulus, apa yang terjadi, Pras? Wah, sudah nggak bisa lagi dia memfiltrasi itu ya. Filtrasi. Lalu kemudian akhirnya semua itu kena, wah, akhirnya secara total ginjal itu rusak, sama itu. Otak juga gitu. Kalau awalnya itu dia misalkan di bagian tumornya itu di bagian motorik gitu ya, motorik dia nggak bisa menggerakkan. Lama-lama dia menginvasi bagian emosi. Wah, dia mulai nggak karu-karuan itu sifatnya itu. Akhirnya ya pusat kesadarannya diserang. Akhirnya orangnya jatuh nggak sadar. Nah, itu juga yang membuat yang namanya. Awalnya selnya itu sel apa? Sel kita. Gitu. Sel kita yang kemudian tumbuh menjadi sel lain. Gitu ya.
sifatnya berbeda. Nah, sifatnya berbeda. Nah, satu hal kesamaannya adalah, satu hal kesamaannya bahwa sekian banyak kanker itu adalah, dia itu, mengalami pertumbuhan yang tanpa batas, tak terkendali. Apapun kankernya, ya. Kanker otak, kanker payudara, kanker ovarium, ya, kanker usus, ya, semua memang jenisnya berbeda-beda. Kesamaannya satu, mereka itu tumbuh tak terkendali tanpa batas, yang akhirnya mengakibatkan kematian memang, gitu ya. Nah, itu kesamaannya. Tetapi setiap perkembangan setiap jenis kanker itu spesifik, misalnya ya, kanker otak gitu ya. Kanker otak itu ada yang namanya astrocytoma. Astrocytoma itu ada astrocytoma grade 1, ada grade 2, grade 3, grade 4. Beda karakteristiknya. Yang grade 4 itu yang disebut glioblastoma multiforme. Itu berbeda dengan misalkan mielositik astrocytoma. Itu beda itu ya. Beda. Atau kayu darah itu masing-masing kankernya itu berbeda-beda jenisnya itu ya, cuma berbeda-beda, hanya saja biasanya itu namanya kebodohan klinis itu ya, kebodohan klinis. Kalau tumor itu sudah teraba, wah itu sudah telat sebetulnya gitu ya. Jadi kalau kita orang itu kan biasanya kan meraba-raba kan, meraba-raba kok ada benjolan gitu, pada saat benjolan itu sudah teraba, itu sudah miliaran itu sel kankernya itu. Jadi kalau ada teknologi yang bisa untuk deteksi proliferasi sel sebelum itu jadi bentuknya kelihatan, amat mungkin sembuhnya tinggi ya, Mas? Loh iya, ya sudah ada sih, Pras. Misalkan kalau kita pakai PET scan kan kelihatan. Ya, ya PET scan. Ya, tapi masa semua orang di PET scan ya? Ya gitu. Kayak rapid test seperti itu. 16 juta ya itu. Ya, masa setiap orang di PET scan ya? Ya ada sih, cuman ini kan masih teknologi mahal. Nah, orang itu biasanya ke dokter itu datang setelah dia mengeluhkan sesuatu. Ada gejalanya. Gitu. Nah, pada saat tumor itu menimbulkan keluhan dan gejala, sebetulnya dia udah menyerang kemana-mana gitu ya, sudah dia secara jaringan dan organ dia sudah rusak itu. Nah, itu yang disebut ketika ada bagian tubuh kita itu berkhianat gitu ya, itu ya tiroid itu ya, tiroid ya, kanker tiroid itu ya, tiroid itu juga macam-macam bentuknya itu ya, ada yang epidermoid CA, oh banyak bentuknya ya, atau intraductal cell CA, banyak itu. Jadi masing-masing kanker itu pun sama-sama kanker tiroidnya itu beda penanganannya itu, penanganannya beda banget. Misalkan kanker kelenjar liur itu ya, itu tentu akan berbeda dengan kanker-kanker yang lain. Nah sekarang kalau misalkan ada obat anti kanker, nah itu kanker yang mana itu? Tapi sekali lagi orang itu kalau ada yang begitu itu, kalau ada misalkan kabar gembira kulit manggis ada ekstraknya, itu untuk apa itu ya, mau ngobati kanker opo gitu ya, nggak tahu itu ya. Terus ada lagi itu kayu di Kalimantan, wow, menyembuhkan kanker, wow, rame-rame beli gitu ya, itu lo kanker apa gitu. Buah merah dari mana, dari Papua, itu menyembuhkan kanker. Kanker apa dulu gitu. Terus dari misalkan kanker lah iya, misalkan dari orang yang kanker lidah misalkan diobati dengan obat ini itu berapa yang sembuh kan gitu ya itu. Nah, berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Ukuran-ukuran untuk keberhasilan kanker sekarang itu dilihat dari seberapa lama orang itu bisa bertahan gitu ya. Ada yang namanya 5-year survivor rate gitu ya. Dari kalau dengan pengobatan modalitas penuh, operasi, kemoterapi dan radiasi yang bisa bertahan selama 5 tahun itu berapa persen gitu. Jadi ada ini tumor jenis ini 5 year survival rate-nya itu 53% misalkan ya. Jadi dari 100 orang yang bisa bertahan hidup 5 tahun itu 53 orang. Itu terukur gitu. Dan itu semua sudah diteliti itu, dan obat-obat yang sekarang digunakan itu sudah
risetnya itu panjang, mulai dari laboratorium, terus kemudian in vivo, in vitro, terus kemudian uji klinis. Uji klinisnya itu ada fase 1 sampai fase 5. Panjang, itu lama itu ya. Tidak boleh langsung ini metode saya. Kapan di laboratoriumnya, kapan uji klinisnya itu jadi metode. Enggak bisa, semua pengobatan juga begitu. Nah, obat-obatan yang sekarang itu sudah beredar itu sudah mengalami uji klinis sampai fase 4, fase 5 sehingga di akhirnya apanya keamanannya itu dijamin apa sudah terverifikasi itu. Enggak usah jauh-jauh lah gitu ya. Yang sekarang itu rame apa stem cell, iya betul stem cell itu secara teoritis itu memberikan banyak harapan gitu. Tapi ya masih jauh itu. Makanya tidak ada ya FDA atau di Amerika atau di Eropa yang sudah mengizinkan atau memberikan rekomendasi kepada stem cell terapi itu. Tapi kalau sebagai riset, ya nggak apa-apa itu riset gitu ya. Nah, riset itu sama. Kanker juga begini. Kanker ini, nah kita berbicara lagi kembali ke kanker. Kanker tadi itu, kalau disebutkan, wah, kalau baca bukunya itu ngeri-ngeri sedap gitu ya. Apalagi yang pernah merasakan penderitaan kanker itu ya. Waduh. Rasanya itu balik ke lorong waktu saat merasakan wah, di zaman tahun 90 itu yang namanya kemoterapi itu begitu masuk rasanya panas gitu. Oh, sudah kita lihat makanan seperti musuh, mual muntah gitu. Nah, makin lama sekarang makin terus. Kalau melihat kita membaca bukunya Siddhartha ini memang luar biasa ini ya. Siddhartha ini kalau menjelaskan detail banget gitu ya mengenai kanker itu. Dia bagaimana yang namanya kanker darah gitu ya. Mulai orang yang ceria itu mendadak kemudian dia lemes gitu ya. Anak-anak yang ceria mendadak kemudian dia lemes gitu. Nah, tapi yang kanker ini sendiri membahasnya kalau satu persatu ya panjang gitu ya. Nah sebetulnya ini saya kasih bocoran ya. Ini partisipan ini hanya pendahuluan. Kita akan mengadakan kanker series gitu ya pembahasan. Kita akan membahas kanker ini kanker series gitu ya dengan Pras dan Andia gitu. Kita akan membahas. Berdasarkan buku ini, bukunya Siddhartha Mukherjee ini akan membahas masing-masing apa itu kankernya, bagaimana nanti itu kemoterapinya, bagaimana kemoterapi itu ditemukan, dilakukan, dan kemudian bagaimana masa depannya kemoterapi. Tapi sekarang kita bahas umum ya. Nah, sekarang ini kalau kita melakukan pengobatan kepada kanker, yang paling penting adalah keputusan kita, ya. Karena orang menderita kanker itu balapan sama maut, gitu ya. Cepet-cepetan aja sama mati, gitu ya. Itu, telat dikit, udahlah mati, gitu ya. Nah, seringkali, gitu ya, keputusan seseorang memilih pengobatan itu dipengaruhi oleh orang lain, gitu. Dipengaruhi orang lain itu, ya. Sudah benar-benar tuh ya dia ke dokter ahli onkologi itu semangat itu loh di sana itu loh ada anak kecil baru lahir tapi bisa ngomong itu bisa mengobati kanker tuh ikut sudah dilupakan itu datang ke biaya bayi yang katanya bisa ngomong setelah lahir ya itu banyak yang seperti itu ya terus datang ke dokternya lagi pada saat sudah pasiennya lanjut itu. Nah sekarang yang penting apa pada pengobatan kanker itu satu. Oh, kanker itu kalau bisa dioperasi ya dioperasi, ya. Ada kanker yang operable, ada yang tidak. Gitu. Ada nggak kanker yang tidak perlu dioperasi? Banyak, gitu. Banyak itu. Obatnya apa? Kemoterapi ada itu, ya. Gitu. Ada. Nah, misalkan ada radiasi, ada juga gitu. Tidak semua harus dioperasi. Tapi ada nggak yang namanya
kanker itu yang kemudian itu tidak perlu dianu, tidak perlu diradiasi. Ada kanker-kanker yang namanya radioresisten. Diradiasi nggak mempan gitu. Ya, ada juga kanker-kanker yang kemoresisten gitu. Tidak bisa dengan kemoterapi gitu ya. Ya, contoh-contoh misalkan apa? Ini apa? Kanker kelenjar luda ya, parotis itu ya, yang kelenjar luda itu ya, apa kelenjar parotis itu, epidermis CA itu, radiasi dan kemoterapi itu nggak efektif, nggak bisa itu, harus diambil, gitu. Harus diangkat radikal, gitu ya, diambil semuanya. Masalahnya adalah apa itu ya? Yang paling sering di situ apa? Di situ itu ada berjalan saraf nomor 7 wajah itu ya, saraf wajah, saraf nomor 7 kranial, nervus facialis itu ya, nervus facialis itu. Nah kalau itu kan menceng gini orangnya ya, gitu, menceng seperti orang Bell's palsy itu ya, menceng gitu. Itu Bell's palsy itu kalau sekarang tahu Bell's palsy itu tahun 70-an itu ini ditapuk demit habis lewat kuburan sana gitu ya. Sama itu orang itu kalau nggak tahu ya gitu. Bell's palsy katanya ditapuk demit habis lewat kuburan, padahal ya masuk angin aja dia itu Bell's palsy ya. Nah itu kanker itu gitu. Nah jadi masing-masing kanker spesifik cara ngobatinya tidak sama gitu ya. Kanker satu dengan kanker yang lain itu tidak sama. Makanya yang paling penting diketahui sekarang adalah yang pertama-tama adalah kanker itu adalah kumpulan dari ribuan penyakit gitu. Dan tidak ada satu obat pun yang bisa menyembuhkan, hanya satu obat untuk ribuan penyakit ya, nggak ada gitu. Nggak usah jauh-jauh. Obat batuk dengan obat panas itu beda. Itu ada dekolgen. Ya itu kan gabungan antara obat batuk dan obat panas. Jainal gitu ya, itu beda gitu ya. Antipiretiknya, ya, antihistamin. Ada antipiretik ya, ada anti penurun panasnya, ada yang namanya antihistaminnya, anti alergi, ada antitusifnya, anti batuk. Jadi satu gitu ya, entah namanya dekolgen, dekolsin, apalagi anatek, macam-macam itu ya namanya. Itu adalah gabungan dari macam obat. Tapi memang obat yang baik itu adalah obat yang diketahui bahan aktifnya, gitu ya. Obat yang baik itu adalah obat yang diketahui bahan aktifnya, diketahui cara kerjanya, diketahui yang namanya efek sampingnya. Nanti diketahui juga kalau efek sampingnya ada, cara ngatasinya gimana. Misalnya paracetamol. Paracetamol kerjanya bagaimana? Oh, dia ngeblok asam arachidonat. Jadi derivatnya yang 4 itu tidak muncul itu ya. Apa namanya? Siklooksigenase 1, siklooksigenase 2, serotonin, albumin nggak muncul gitu ya, jadi dia nggak panas gitu, inflamasinya berkurang gitu ya. Tuh cara kerjanya gimana, dosisnya berapa, 30-50 mg per kilogram berat badan gitu ya. Ya diberikan berapa kali sehari, 3-5 kali sehari dipisah gitu ya. Efek sampingnya apa, efek sampingnya bisa menimbulkan iritasi lambung. Kalau ada efek sampingnya apa, diberikan obat-obat anti malu, kan jelas itu loh ya. Mekanismenya jelas itu ya. Jadi bahan aktifnya juga jelas itu. Tapi misalkan lu kita kan punya itu obat tradisional untuk anti panas apa? Kunyit misalkan. Iya kunyit. Dosisnya bahan aktifnya apa? Ya pokoknya itulah. Lah iya wes dosisnya berapa? Secukupnya. Lah ya secukupnya itu berapa gitu. Ya itu. Orang Afrika sama orang Asia aja beda dosisnya. Nah, ini secukupnya itu berapa gitu ya. Nah, terus kemudian cara kerjanya gimana? Insya Allah gitu loh, kok insya Allah ya gitu ya. Itu jadi itu bukan obat yang baik. Ya. Sekali lagi ya, oh itu kan ya seringkali yang dibilang itu. Nah itu obat-obatnya dokter itu kan obat kimia loh ya. Semua obat kimia. Obat kimia. Ya, semua kimia loh. Mana ada di dunia ini yang tidak kimia ya? Semua kimia. Air itu H2O ya gitu. Jadi di luar tabel gitu. Periodik mas. Nah itu makanya itu apa di luar tabel periodik gitu ya. Sama jadi kita itu seringkali terbuai dengan omongan-omongan yang sebetulnya salah tapi kelihatannya itu gagal
ini obatnya herbal, ini alami. Ya, obat-obat kita juga diambil dari alami, gitu ya. Gak ada yang diambil dari akhirat, kan gak ada. Diambil dari alam semua. Nah, sama obat-obat kanker itu juga diambil dari alam, gitu ya. Obat-obat kanker kita itu diambil dari alam. Jadi obatnya ya alamiah itu. Itu kan diproses. Ya sama lah. Kita makan nasi itu ya diproses. Kalau nggak diproses kan kita makan gabah. Ya. Semua itu ada prosesnya. Gitu ya. Ya semua diproses itu untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Gabah digiling. Ya, terus kemudian jadi beras. Beras dimasak jadi nasi. Itu perlu proses supaya memberikan manfaat sebesar-besarnya. Sama obat-obatan juga gitu. Diambil yang penting terus diberikan. Sudah ada risetnya, sudah sampai fase 5 gitu ya. Jadi obat-obatan yang dipakai dokter itu sudah mengalami uji yang macam-macam itu. Nah, kembali kita kanker. Ini secara garis besar saja bahwa kanker itu adalah tadi itu apa namanya? Pertumbuhan sel yang tidak terbatas dan tidak terkendali sehingga sebagai jaringan fungsi jaringannya rusak. Itu kalau belajar kedokteran zaman dulu ya. Nah, apa namanya? Itu adalah apa? Fungsi lesia gitu ya. Apa namanya? Penurunan dari fungsi itu ya. Ada benjolan, ada tumor gitu ya. Itu adalah ciri-ciri dari radang. Jadi pada tumor pun itu ada inflamasi itu ya, itu yang jadi cirinya. Nah, tumornya ini sendiri ya perlu diobati. Nah, sekarang sudah masuk fase 5 ini ya, tapi masih masuk fase 5 itu ada terapi adjuvan baru, terapi tambahan baru yang belum standar itu yang namanya di luar operasi, kemoterapi, dan radiasi, ada yang namanya imunoterapi. Imunoterapi itu apa? Imunoterapi itu menggunakan monoklonal antibody, ya, antibody kita, monoklonal antibody, yang memaksa sel-sel kanker itu apoptosis, bunuh diri. Memaksa, dipaksa bunuh diri. Ya. Bukan dibunuh, tapi kalau yang membunuh tadi apa? Itu kemoterapi itu membunuh sel kanker. Tapi yang namanya monoklonal antibody itu dia memaksa sel kanker itu untuk bunuh diri. Ya itu monoklonal antibody itu yang namanya imunoterapi ya, memaksa apoptosis gitu ya. Nah, ini yang namanya monoklonal antibody, dan monoklonal antibody itu spesifik juga, tidak bisa dipakai untuk semua misalkan kanker ya. Ya, misalkan monoklonal antibody atau kemoterapi imunoterapi untuk kanker otak glioblastoma multiforme, ya tidak bisa dipakai untuk misalkan kanker liver gitu ya, nggak bisa, hepatoma nggak bisa, perlu nanti monoklonal antibody yang lain. Nah, monoklonal antibody itu sekarang ini ya ada pasien yang GBM ya, glioblastoma multiforme dulu ya sampai akhir abad ke-20 itu, tahun 90-an itu kalau ada pasien menderita glioblastoma multiforme atau kanker otak yang paling ganas itu ya, GBM itu. Ya, paling lama setahun lah masih gitu ya. Bahkan dulu itu ada guyonan itu, kalau setahun belum mati berarti salah diagnosa itu. Sebetulnya bukan GBM itu gitu ya. Nah, sekarang dengan makin majunya teknik operasi, makin membaiknya kemoterapi dan teknik radiasi, ditambah dengan monoklonal antibody itu, ada pasien GBM yang bertahan sudah sampai 8 tahun ke-8 ini ya. Bisa bertahan gitu ya. Bertahan gitu, dengan monoklonal antibody. Nah, sehingga sekarang cara mengatasi kanker itu tidak sama lagi dengan dulu. Kalau dulu itu ya diambil sebanyak-banyaknya, sisanya dibunuh macam-macam gitu ya. Harus dengan kemoterapi, diradiasi supaya sisa-sisanya itu mati semua. Sekarang enggak begitu paradigmanya. Paradigmanya itu seperti kita menghadapi TBC. Boleh ada bakteri, boleh ada kuman di dalam tubuh kita, tapi enggak ganggu. Nah, gitu ya. Setelah dioperasi sisa sedikit, enggak apa-apa. Biarin aja di situ. Tetap ada, enggak apa-apa. Asal. Tapi kalau berontak lagi gimana, Mas? Kenapa? Kalau dia berontak lagi yang sisanya. Ya,
Ya itu makanya, makanya itu mereka itu dikontrol dengan mekanisme imunoterapi tadi itu, gitu ya, imunoterapi. Jadi ya di booster. Jadi kalau misalkan ada misalkan di PET scan ya, di PET scan terus kemudian ada aktivitas baru, di booster lagi, booster imunoterapi, paksa bunuh diri lagi. Jadi tapi tidak semua gitu ya, tidak semua. Nah, jadi efeknya lebih ringan dibandingkan kemoterapi ya, Mas? Karena kan mild reaction. Kalau imunoterapi itu targetnya jelas itu, yang disasar itu jelas itu, yang dikejar oleh obat ini itu hanya sel-sel tertentu, tidak semua sel. Tapi kalau kemoterapi dia tidak bisa membedakan antara sel sehat yang M-nya panjang dengan sel kanker itu, diserang aja sama dia itu ya. Nah, ya, Mas, itu, ini ada apa? Penanyanya mulai menumpuk. Ayo, boleh, karena, boleh. Ayo, kalau dari kemarin, kita waktunya kan nggak cukup di sesi boleh. Oke, ayo. Ini aku mulai ini, Mas. Ya, aku pilih ada satu yang lumayan menarik nih. Yang aku coba bacain, Mas. Ini... Oke. Mana ya tadi yang menarik? Nah, ini kenapa aku pilih di luar? Karena ini menarik untuk jadi diskusi, Mas. Dari Mbak Anissa. One of the phrases that Mukherjee uses is cancer is the more perfect versions of ourselves. Ini benar-benar menarik, Mas. Saya juga pas baca, iya, kepikiran juga nih, apakah, kan tadi kan Mas Rio diskusi masalah tubuh yang punya kecerdasan, tiap organ punya kecerdasan. Nah, ketika itu, Mbak Lelo, sel kanker ini, berarti dia juga punya kecerdasan untuk melawan kecerdasan yang sudah ada. Iya, Mas. Ini kita mulai diskusi dari poin ini dulu. Iya, betul. Tapi dia tidak punya sistem sendiri. Kalau inangnya itu mati, dia juga mati kan? Jadi nggak cerdas-cerdas juga. Nggak cerdas. Jadi secara dia tidak punya cukup kecerdasan untuk kemudian mempertahankan kelompoknya ini ya. Begitu inangnya mati, dia mati juga selnya. Itu karena dia tidak mendapatkan aliran darah ya. Sel kita itu memerlukan semua sel itu dia memerlukan hidup sel itu integritas suatu sel itu dipertahankan kalau ada energi dari sel. Satu-satunya energi cuma satu, ATP ya. Mata uang ATP energi. ATP itu adalah bahan bakarnya sel itu ya, bahan bakarnya sel. Dan ATP didapatkan dari mana? Gitu. ATP didapatkan dari pasokan. Pasokan apa? Pasokan dari darah, dari lemak, dari glukosa, dari protein yang di situ. Yang kalau protein masuk AMP, dan kalau kemudian lemak ya masuk bisa jadi glukosa. Glukosa masuk siklus Krebs ya. Nah, glukosa itu kalau masuk kan diubah jadi asam pirufat ya. Asam pirufat masuk ke siklus Krebs ya. Dari glukosa ke asam pirufat menghasilkan 2 ATP. Asam piruvat masuk ke siklus Krebs menghasilkan 36 ATP. Syaratnya siklus Krebs jalan kalau ada oksigen. Jadi metabolismenya aerob. Kalau anaerob, siklus Krebs-nya nggak jalan. Jadi dari asam piruvat langsung menjadi asam laktat. Dia hanya menghasilkan 2 ATP. Kekurangan 36 ATP. Itu sekitar 96% dari energi yang dibutuhkan. Nah, kalau tidak ada pasokan oksigen, maka tidak ada ATP. ATP tidak ada, sel ini rusak. Kenapa? Karena di sel itu ada yang namanya transfer, yang namanya natrium dan kalium yang keluar masuk. Gitu ya. Pompain asam natrium, natrium, kalsium, natrium, kalium, PAM. Gitu ya. Atau potasium, sodium, potasium, PAM. Ya. Sodium, potasium, PAM. Iya, jadi natrium dipompa keluar ya, terus kemudian kalium dipompa masuk itu memerlukan ATP itu. Kalau tidak, natrium masuk terus. Setiap natrium dia membawa air. Ini selnya bisa bengkak dan akhirnya begitu buahnya air dia lisis, mati itu ya. Ini nekrosis bukan apoptosis. Kalau matinya begini, dia mati nekrosis. Beda dengan bukan diprogram berarti, Mas. Kalau nekrosis bukan, itu. Ini bukan dia mati karena kerusakan nekrosis. Nah, sel yang mati karena nekrosis begini, dia akan menyebarkan radikal bebas. Radikal bebas ini membunuh sel-sel sehat. Dan sel sehat yang mati karena radikal bebas, dia juga menyebarkan radikal bebas juga. Jadi ini ada berantai itu, dan itu harus dipotong gitu ya, rantai itu supaya. Nah, kecerdasan
seperti tadi itu ditanyakan, memang benar dari Mukherjee itu dia seperti mempunyai kemauan sendiri. Tapi ya itu, seperti anak mau minggat itu loh ya. Dia punya kemauan sendiri, minggat-minggat. Dari luar sana dia nggak bisa makan, mau apa dia. Gitu. Kan gitu, sama ini. Jadi ini ya, pemberontak ini ya goblok banget juga itu. Dia memberontak kepada pemerintah, tapi dia nggak bisa membentuk pemerintahan sendiri. Kayak ISIS itu loh ya. Itu. Ya. Kayak ISIS itu dia, dia akhirnya dia sistem pemerintahnya nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Akhirnya dia sebagai society, sebagai swan juga runtuh. Jadi kecerdasan sosialnya dia sebetulnya, kecerdasan gerombolannya dia seperti kanker ini, dia tetap memerlukan pasokan darah dari mana? Dari jantung, dari paru, dari pencernakannya manusia, ya, dari pencernakan manusia. Kalau manusianya mati, pasokannya ini nggak ada, dia mati juga gitu. Jadi ya, teori yang ini ya, Mas, yang pandemi ini kan semakin berbahaya, semakin mortality rate-nya itu tinggi, berarti virus itu nggak akan lama. Tapi sebaliknya, jika virus itu nggak menyebabkan semua host-nya mati, justru malah dia sintas atau sukses. Oh iya, Ebola itu kan langsung mati. Itu masalah keseimbangan. Iya, itu kalau bicaranya masalah keseimbangan. Tapi kamu nanti di anu loh, beras kamu diprotes loh. Ini masalah nyawa. Gitu. Bukan masalah angka. Gitu. Oh iya, iya masalah. Itu beda, mas, yang ya, kalau... ini kedua, Mas. Lumayan menarik juga nih. Karena dulu juga aku pernah baca buku tentang neuroplasticity. Kan anggapan-anggapan sebelumnya itu sel-sel neuron itu dianggap kemampuan membelah diri regenerasinya itu rendah. Terus ada yang bilang neuroplasticity. Berarti ada kemungkinan neuron-neuron kita setelah umur tertentu tetap beregenerasi, tetap tumbuh. Gimana, bukan, deh, bukan begitu, Mas. Oke, okay, gimana? Otak ya, otak itu kan tugasnya banyak. Ada misalkan istilahnya tugasnya itu diambil alih oleh neuron-neuron sekitarnya, gitu ya, pelan-pelan itu. Jadi ya perlu waktu orang itu misalkan dari kecelakaan dia mulai nggak bisa jalan, terus mulai jalan, atau orang stroke dia beras, gitu ya, orang stroke dia awalnya dia nggak bisa menggerakkan tangan, terus dia pelan-pelan menggerakkan tangan. Tapi tetap aja nggak bisa dia kembali 100% seperti dia sebelum sakit. Stroke itu adalah keadaan di mana ada kerusakan otak. Pasti ada perbedaan seseorang itu sesudah dan sebelum stroke. Sedikit atau banyak, tapi ada yang hampir nggak kelihatan. Itu ada gitu. Tapi pasti ada orang ada apa namanya ada jaringan yang rusak. Tapi soal plastisitas tadi, plastisitas itu ya memang ada, tapi tidak berlaku umum ya itu. Nah, kalau kita melihat buktinya kan ya, dari 1.000 orang stroke, mana yang bisa kembali lagi 100%? Kan nggak ada. Gitu. Ya, nggak ada. Jadi, plastisitas itu adalah kemampuan otak untuk mengambil alih, ya, jaringan-jaringan itu, sel-sel tertentu mengambil alih tugas sel-sel yang lain. Sampai di situ. Tentu dengan batas-batas yang ada itu. Terbatas, tidak tanpa batas. Oh, dengan soal plastisitas terus itu jadi kayak Dr. Strange gitu. Itu kan khayal. Gitu, kan. Dr. Strange itu kan ngomong soal plastisitas. Iya mah orang apa dokter bedah saraf terus kemudian frustasi jadi dukun itu Dr. Strange. Dr. Strange itu plastisitas. Plastisitas itu ada tapi batasnya itu kecil gitu, nggak bisa terus kemudian balik seperti semula itu, nah, tetapi kalau tulang itu punya potensi balik seperti semula itu ada itu ya, tulang itu misalkan kalau tulang itu ya kalau kemudian disambung persis tuh lainnya bagus itu, apalagi kalau disambung dengan pen atau plak gitu, setelah itu pennya dilepas tuh difoto persis sudah lah nggak ada bedanya gitu ya, itu beda. Kalau sel saraf itu betul-betul tidak bisa regenerasi. Kalau ada plasticity, itu masalahnya bukan regenerasi lagi. Itu diambil alih sama pengambil alian. Ya, itu lebih pada seperti itu. Karena ada pengecualian nggak? Ya ada sih. Yang namanya ini kan ya secara umum. Ada loh, ditemukan loh. Apa namanya, ada orang yang ada regenerasinya ditemukan. Iya, ada. Tapi dari 1.000 orang, berapa orang yang kayak begitu? Gitu, ya.
Nah, kehidupan ini kan ya tidak hitam tidak putih, abu-abu lah, Bras, gitu ya. Saya ada ini kan, Mas. Joke yang ya sekedar anekdot sih. Yang orang habis kena stroke terus tangannya nggak bisa gerak, terus setelah setelah di fisioterapi dia bilang, nanya ke dokternya, dokter saya nanti bisa nggak main gitar setelah ini? Terus dokternya bilang, ya tetap bisa asal latihan tapi nggak kayak dulu. Terus pasiennya jawab lagi, wah aneh dok, sebelum ini saya nggak bisa main gitar ya. Kurang ajar. itu. Ya, tapi kalau ada pasien begitu itu berarti dia udah bahagia, terus nggak apa-apa berarti. Sama ini, apa pengalaman saya juga waktu itu kan, yang kakak saya juga, yang waktu itu aku itu loh mantap dokter Yu yang waktu kena serangan oh, stroke. Oh iya iya, oke oke. Berapa seminggu setelah itu sadar, terus dokternya nanya, ya biasalah 1 + 3 berapa, terus dijawab lah 4, agak-agak ada jeda berapa detik, terus 7 + berapa, terus dokternya bilang ke saya, Pak kakaknya nggak apa-apa, ini udah mulai kognitifnya mulai jalan. Terus saya coba, gak dok, sekarang saya mau nanya kakak saya sendiri. Terus saya tanya, Mas, integral dari 4x pangkat 3 + 2x berapa? Terus kakak saya bilang, nggak ngerti ya. Nah, berarti betul. Kalau dia bisa jawab, berarti aneh. Dokternya geleng-geleng aja. Kamu kalkulusnya bingung dia itu. Mas, okay, kita masuk ke tinggari, Mas. Ini menarik-menarik sekarang pertanyaan-pertanyaannya. Agak, mungkin ini ya, perlu dijelaskan lebih detail, karena tadi kan kita juga diskusi masalah siklus sel itu kan yang M1 terus G1 S sama G2 ini standar kalau di biologi sel kan masih belajar ini semua. Tadi kan sel kanker kemoterapi itu mengincar sel-sel yang punya M1-nya lebih panjang. Nah ini ada pertanyaan saya coba buka dulu supaya ini dari Anonymous, tapi ada juga pertanyaan yang sama dari Puspasari. Oh, kalau gitu berarti konsekuensinya ketika suatu kemoterapi, zat kemoterapi, itu mengincar sel-sel spesifik yang M1 lebih panjang, apakah itu berindikasi sel-sel kanker tersebut itu punya durasi hidup yang lebih lama? Atau bahkan, atau konsekuensinya membelahnya nggak cepat tuh? Berarti agak lambat siklusnya. Gimana, Mas? Ya. Kalau itu? Agak terlalu siklus itu. Mitosis itu kan sama. Semua siklus mitosis itu kan sama lamanya. Cuman fasenya itu ada yang panjang-panjang. Satu siklus mitosis itu kan ada fasenya itu. Nah, ini M1 itu dibandingkan yang lain itu lebih panjang gitu loh, Mas. Ya. Jadi memang konsekuensinya kalau M1-nya panjang memang dia produksinya lebih cepat, memang iya itu. Nah, karakteristiknya itu seperti rambut. Ini kan tumbuhnya cepat. Ya. Tumbuhnya cepat itu. Rambut itu dipotong besok tumbuh, kuku itu ya. Terus kemudian sel-sel pencernaan dipaksa untuk begitu karena sel pencernaan itu dilewati makanan, luka, itu cepat cepat apa namanya? Kalau kita itu luka mukosa mulut kita, lusa kita udah nggak merasakan apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kulit ini, itu sampai 4 hari, 5 hari masih belum baik itu. Jadi regenerasinya itu yang dari M1-nya panjang itu regenerasinya itu. Tapi tetap aja yang namanya proliferasi di sini dikendalikan itu. Jadi antara yang mati dengan yang proliferasi itu seimbang. Jadi antara sel usus yang rusak terus kemudian dibuang lewat tinja dengan proliferasi mukosanya yang dibentuk lagi itu jumlahnya sama. Sehingga tetap fungsinya itu. Mas, tapi dadakan, kalau kanker mas. Kan tidak. ada yang dadakan nanya, dokter Yu rahasia awet muda apa? Langsung. Oh iya, aduh, ono kasing takon. Ya, itu tadi, Bra. Jadi ya memang karakter setiap sel itu berbeda. Karakter setiap sel berbeda. Tapi meskipun ada sel yang tumbuh cepat, regenerasinya cepat karena matinya juga banyak itu ada seperti sel usus, sel-sel mukosa usus, mukosa bibir kita, mukosa mulut kita itu. Karena kita perlukan kita setiap makan. Pernah enggak Pras kamu makan makan permen ya? Ngisap permen terus langit-langitmu itu terasa seperti sakit gitu. Kayak kebas.
Nah, itu sebenarnya banyak banyak mukosa yang rusak, itu luka sebetulnya. Tapi besok ya hilang lagi karena digantikan oleh yang baru. Jadi kalau ada mukosa yang mati, diperintah langsung oleh gen itu ganti gitu. Mati ganti gitu. Itu karakter satu jaringan, tiap sel di suatu jaringan itu beda-beda. Jadi tidak bisa disamakan, misalkan apa namanya, sel folikel rambut dengan kanker. Karakternya beda itu. Kalau sel rambut, folikel rambut terkontrol 100% oleh gen. Nah, tadi kembali lagi bahwa kenapa kanker itu terjadi? Karena ada mutasi gen. Jelas itu ya. Ada perubahan sifat. Sifat dari selnya itu berubah gitu ya. Berubah, sudah tidak sama dengan sifatnya itu. Terindikasi terpapar oleh radikalisme. Kira-kira gitulah prasnya. Terindikasi itu terpapar radikalisme. Beda, Mas. Yang ini, saya coba, aku coba ini, Mas. Ngerangkum ada tiga pertanyaan yang mungkin mirip-mirip ini. Karena tadi kita sepakat menurut bukunya Mukherjee, dasarnya pengobatan kanker ini sekarang secara modern, surgery atau apa, operasi itu pembedahan. Yang kedua radioterapi, kemoterapi. Kemudian kemoterapi. Ya, nah, ini kan, yang sudah standar. Yang standar. Terus, nah di sini ada satu pertanyaan yang saya juga waktu bukan baca Mukherjee, waktu pertama kali baca ini saya ingat tingkat-tingkat dua di kampus ketika belajar tentang apoptosis itu ngelihat sel-sel kanker. Terus kepikiran, nah, sama sekarang ada yang mikir yang sama nih, Mas, di sini, di pertanyaan. Mana tadi ya? Saya coba. Kalau misalnya sel kanker itu punya dua sifat, Mas, yaitu satu, dia membelah terus, susahlah dibunuh, dan yang kedua, membelahnya cepat, yang kedua adalah sifatnya immortal. Nah, dua sifat ini sebenarnya kan merugikan untuk yang sesuatu sudah diprogram oleh tubuh kita. Tapi mungkin nggak, Mas, kalau dua sifat ini kita ekstrak, bukan ekstrak manggis, tapi ekstrak sifat ini tanpa rusaknya, ya, kanker itu kayak merusak sesuatu, merusak tatanan lah, radikalisme. Ya, mungkin kalau dua sifat ini kita ambil, lalu diterapkan sebagai, ya, yang waktu itu minggu lalu kita bahas, immortality bukan cuma sel, tapi seluruh organisme. Oh iya, memang. Lah, ya itu yang, ya itu sedang dikejar kan itu, Pras. Itu. Cuman ya tidak sederhana itu. Dulu ya, awalnya. Tidak sederhana itu. Ya, misalkan, dulu, apa namanya, telomerase itu ya, yang memotong telomer. Telomer itu makin lama makin pendek, begitu. Nah, ini ada kalau ada, kenapa sih? Kalau misalnya ada ini, ada pertanyaan. Kenapa sih? Dulu, itu memang kanker itu penyakit sekarang ya, dulu nggak ada. Dulu saya sering ngomong gitu. Ya, dinosaurus juga kanker, Pras, itu ya. Cuma nggak ada yang mendokumentasi ini, Mas. Ada penelitian. Ada. Sudah ada penelitian bahwa ada antropologi itu apa namanya, paleontologi juga, arkeolog ya. Juga itu menemukan bahwa dinosaurus tertentu ada itu yang mengalami tumor di fosilnya itu. Jadi yang namanya kanker itu penyakit kehidupan. Sejak zaman dinosaurus sudah kanker itu ya. Bahkan tumbuh-tumbuhan ya ada kankernya juga gitu ya. Manusia itu. Nah, kenapa sekarang kok menjadi lebih banyak pertanyaannya? Karena ya itu tadi, pada saat sel manusia itu membelah sampai 50 kali ya, sel manusia membelah sampai 50 kali. Telomernya itu demikian pendeknya sehingga tidak bisa melindungi lagi ujung dari apa namanya, kromosom itu untuk terurai gitu. Jadi yang namanya telomer itu fungsinya seperti ujung tali sepatu itu, Mas. Iya. Bisa buyar maksudnya. Tidak buyar itu. Nah, setiap kali sel kita membelah diri menjadi anaan sel gitu. Setiap kali itu juga telomernya itu memendek gitu. Memendek. Pada saat 50 kali membelah ya, kira-kira orang memasuki usia 60-an gitu ya. 5 kali membelah itu telomernya itu demikian pendeknya sehingga menyentuh ujung dari dan menjadi mutasi. Nah, mutasi yang namanya kanker itu mutasi.
Kenapa? Kenapa kok akhirnya sekarang jadi orang lebih banyak mati karena kanker daripada penyakit yang lain? Loh, tahun 1900 itu, harapan hidup orang Amerika itu cuma 47 tahun, Pras. Ini disebut di sini. Ya? Pada tahun 1900 itu, orang Amerika harapan hidupnya itu 47 tahun. Jadi negara mereka maju padahal, Mas, ya? Iya, Amerika tahun 1900 itu ya. Apalagi negara berkembang yang... Ya, iya, itu Amerika loh ya, 1900 itu. Mereka itu rata-rata mati pada usia 47 tahun. Gitu. 47 tahun, Pras, itu. Aku sudah hampir 60 nih, Pras, tahun ini. Ya, itu. 47 tahun mati. Kenapa? Ya karena infeksi. Lu infeksi itu gampang mati, kenapa? Nah, waktu itu antibiotika belum ada. Penicillin. Iya. Penicillin belum ada, klorampenicol belum ada. Jack Daniel itu, tahu Jack D? Jack Daniel, yang itu apa pembuat apa minuman keras itu. Mati karena cantengan, Pras. Ya, bayangin aja. Cantengan, terus kemudian cantengan itu, terus kemudian jadi dia apa bakteriemi, sepsis, mati. Sepsis. Ya, gitu. Sepsis mati. Nah, orang-orang dulu itu mati gara-gara apa namanya luka kebacok mati gara-gara infeksi. Gitu. Jadi orang dulu itu mati karena infeksi. Setelah kita menghadapi infeksi, kita menghadapi musuh baru namanya kanker. Kenapa? Begitu orang memasuki usia 60, 50, 60 rentan terhadap kanker. Kenapa? Tadi tuh telomernya demikian pendek. Berarti udah mulai kanker... kena gen fungsional, Mas. Iya. Gen fungsional udah terpotong. Jadi dia begitu dia kemudian bermitosis, mutasi dia, terurai dia, sifatnya berubah karena telomernya itu sudah pendek sekali. Nah, akhirnya mati kalau telomernya pendek. Nah, sama itu pada saat yang namanya minggu yang lalu kita bahas ya, pada saat kita itu manusia itu berhasil membuat cloning domba itu ya, Dolly itu, akhirnya Dolly itu memberikan petunjuk kepada kita. Ini loh ada telomer nih loh yang memendek yang itu ya. Sejak saat itu kita punya konsep kalau telomernya itu tetap dipertahankan, kan kita tidak menua ya. Itu kita nggak bisa mati ya. Itu nah, akhirnya salah satu yang namanya Gilgamesh Project itu ya juga mengejar ini apa namanya mengejar namanya Gilgamesh ya. Karena Gilgamesh itu. Project ya. Gilgamesh Project nyari, itu adalah itu proyek multi center multinasional itu ya beberapa negara pusat untuk mengejar ini gimana manusia supaya immortal itu. Tapi sejauh ini ya ada sih kemajuan tahun 2009 itu ya di Jerman itu lupa itu sudah bisa membuat cacing usianya lebih panjang 9 kali daripada usia cacing pada umumnya. Kalau kita itu tahun 2009 itu sudah bisa memperpanjang usia cacing, lah usia manusia akan tinggal nunggu waktu gitu ya. Tahun 2012 itu marmut-marmut di Jepang itu sudah usianya lebih panjang 11 kali daripada marmut yang lain itu. Sudah masuk ke mamalia berarti ya. Nah, iya sudah ya. Nah, nanti kita ke manusia. Tapi kan itu perlu waktu itu. Perlu waktu sampai. Nah, tapi secara pesimis itu, ya seperti yang minggu yang lalu saya sampaikan itu pernah dibahas di majalah Gatra November tahun 2011. Coba deh cari itu ya. Itu di situ disebutkan tahun 2040 manusia tidak harus mati ya. Kalau mau mati mati aja. Karena waktu itu kita tahun 2040 kita sudah bisa yang namanya membuat kita itu immortal secara fisik gitu. Tidak menua fisik kita itu ya. Kamu ditarik lagi itu ya. Misalkan orang yang sudah 60 tahun ditarik lagi ke 33 tahun. Wah, sehat banget ya. Enak banget itu. Itu kira-kira ya, Pras. Jadi yang tadi itu bahwa apa namanya sifat-sifat immortal dari sel itu ada loh itu betul-betul immortal itu ada yang namanya apa selnya Herieta-like gitu ya itu sampai sekarang itu masih immortal masih ada itu jadi selnya itu si ibu itu ibu-ibu sampai sekarang masih hidup itu sel kankernya loh ya yeah. Sel kankernya itu jadi sel kankernya emang
immortal gitu. Nanti dan kita juga itu bahas mas, ini. kalau Kenapa? saya di apa aku di lab itu kan biasanya make Hela, galurnya Hela. Hela, iya. Bahkan kadang-kadang ada teman-teman satu lab atau yang itu, ya, tahu ceritanya nggak? Nih Hela ceritanya menarik loh, ada bukunya malah. Mungkin nanti Ada bukunya memang. sama Oprah Ada dibikin bukunya. film. Tapi pada nggak tahu bahwa dikira Hela itu kode. Oh iya kode, Oh, tapi itu bukan. dari nama Singkatannya orang. orang. Henry Jadi Oprah. telak itu. Itu sel Hela itu. Sampai sekarang hidup itu. Jadi memang sel sel kanker itu selama dia mendapatkan pasokan makanan, ya hidup itu. Tetapi itu kan hidupnya di laboratorium, ta, sel Hela itu ya. Sel Hela itu kan di laboratorium karena dia dikasih makan terus. Tapi kalau misalkan seseorang menderita kanker, terus orangnya mati, ya mati juga kankernya, ya. Jadi ya nggak cerdas-cerdas amat itu ya. Ya seperti ISIS gitu. Gitu. Ini Mas, ini lebih ke arah ini sih, pengobatan alternatif. Jadi aku coba ngerangkum ada tiga pertanyaan. Jadi di situ Boleh. yang bilang, Mukerja pernah di bab awal yang anti folat itu, kan pertama kan dibilang sebagai alternatif pengobatan kanker. Nah, ini juga sering terjadi di orang-orang ketika, oh kalau gitu berarti kita jangan skeptis dong dengan pengobatan-pengobatan alternatif yang sekarang. Bisa jadi yang alternatif sekarang akan jadi mainstream di 20 tahun ke depan. Nah, berarti kan itu jadi argumen mereka bahwa kita harus open-minded terhadap alternatif. Menurut Mas Rui gimana, Mas? Nggak apa-apa. Tapi ya diteliti, jangan langsung dikasihkan ke orang, gitu loh. Ada uji klinisnya dulu, berarti ya? Ada uji klinis, laboratorium, betul nggak sel kankernya itu mati? Sel kanker model apa yang mati? Misalkan di laboratorium, kan ada laboratorium, terus kemudian in vivo, in vitro, terus ke hewan coba. Lah ini hewan coba belum sih ke orang. Nggak boleh itu. Ya itu. Memang kita harus terbuka dengan yang namanya alternatif loh. Misalkan itu ya. Misalnya ini ya. Misalnya sakit pinggang karena HNP. Alternatif berobatnya itu banyak. Satu alternatifnya operasi. Operasi ini juga salah satu alternatif, Pras, gitu. Alternatif lain apa? Diberi obat anti nyeri gitu. Pokoknya gejalanya hilang dulu ya. Ya hilang, penyakit nyeri, obatnya nyeri minum obat sampai kapan? Sampai bosan minum obat, ngambil operasi. Pengobatan ini banyak, operasi itu salah alternatifnya. Jadi yang namanya operasi pada tumor itu juga alternatif itu. Dari kemoterapi. Ada alternatif lain. Oh, iya ada alternatif lain itu ada, tapi selalu kalau tumor yang bisa operable, yang bisa dioperasi, utamanya adalah dioperasi. Salah satunya mengambil tumor. Yang kedua, mengurangi beban supaya kemoterapinya nggak perlu banyak-banyak. Loh, ya. Jadi punya tujuan. Operasi itu satu, mengangkat tumornya sebanyak mungkin. Untuk apa? Supaya beban tumornya berkurang. Sehingga yang namanya kemoterapinya itu lebih efektif, lebih efisien, radiasinya juga nggak perlu banyak-banyak. Jadi ini berkaitan semuanya, Pras. Itu adalah alternatif. Kalau misalkan obat alternatifnya apa? Daun sirih misalnya. Itu kapan daun sirih itu bisa menyembuhkan? Itu bukan alternatif, Pras, kalau itu. Itu ngawur, gitu loh. Ya. Nggak ada. Tidak ada bukti. Kalau misalkan gini ya, kalau si siapa namanya Faber itu ya menemukan anti apa namanya anti folat anti anti apa kemoterapi ya kemoterapi itu karena didasarkan adalah secara teoritis ini loh kalau dikasih ini dia mati gitu sudah ada bukti sebelumnya itu pun dia sama rumah sakitnya dimaki-maki gitu melakukan eksperimen kepada pasien nggak boleh gitu ya itu makanya itu nggak sengaja sebetulnya gitu ya nggak sengaja makanya Faber menemukan kemoterapi itu oleh Mukherjee dibilang nggak sengaja sih gitu nggak sengaja dia itu nah ya yang namanya alternatif itu bukan terus kemudian itu beda lah ya misal artinya ya misalkan pijet itu bukan obat alternatif lah itu ya itu pengobatan alternatif kok pijet itu ya pijet plus itu ya enggak lah ya itu ya, jadi sebetulnya yang namanya obat-obat yang belum teruji
apapun tidak pernah teruji, tidak bisa disebut sebagai obat alternatif. Bahwa kita membuka selebar-lebarnya kemungkinan pengobatan, oke, gitu ya. Bahwa sebetulnya misalkan stem cell itu adalah salah satu alternatif, alternatif untuk pengobatan kanker. Iya, tapi sampai sekarang belum ada yang merekomendasikan gitu. Kenapa? Ya, masih jauh eksperimennya belum gitu ya. Belum ada satu orang pun atau binatang apa yang terus kemudian diberi stem cell terus kankernya sembuh, belum ada gitu ya. Kalaupun ada itu kebetulan gitu. Misalkan dari 1000 orang yang sembuh satu, emang data statistiknya enggak kuat berarti, Pak. Iya, tidak. Nah, sama lah misalkan kita tidak boleh apa namanya harus membuka diri kepada kulit manggis. Ayo. Misalkan kulit manggis itu yang sakit kanker 1000 orang dikasih kulit manggis berapa persen yang sembuh. Loh kan gitu. Jadi akhirnya obat kulit manggis ini adalah salah satu alternatif yang setara atau bedanya sedikit dengan kemoterapi. Oke. Tapi kan sekarang kulit manggis itu loh. Kanker apa sih yang disembuhkan? Loh kan enggak ada gitu. Enggak ada. Jadi yang disebut alternatif kita tidak boleh menutup mata. Iya. Yang namanya ilmuwan tidak boleh menutup mata. Harus mencari peluang-peluang baru. Alternatif-alternatif baru. Tetapi alternatif yang sudah memberikan jaminan yang lebih bagus, jangan ditinggal. Sampean boleh-boleh saja datang ke dukun mana-mana, tapi yang utama jangan ditinggal. Itu, ya. Terus dukunnya kalau bilang, itu yang dari dokter itu, tinggalin aja. Oh, yang diri namanya itu. Kimia. Ya. Ya itu. Memang menguntungkan di farmasi. Betul itu. Jadi paper di zaman segitu, terus ini menjadi alternatif, oke benar. Tapi dia punya pijakan ilmiah, punya pijakan ilmiahnya. Karena waktu itu, kemoterapi itu betul-betul nggak ada. Gitu loh. Nggak ada itu. Nggak ada. Gitu, Mas. Ada yang bilang ini kan, Mas. Pernah aku baca di tulisan di New Scientist, bilangnya obat-obatan modern itu adalah obat-obatan herbal yang sudah melalui tes klinis, uji toksisitas, dan serangkaian tes yang lama. Berarti kan saya maunya herbal, bukan obat modern. Ya, obat modern itu sebenarnya yang herbal juga, yang sudah melewati rangkaian, apa ya, kayak gerbang-gerbangnya tuh banyak banget. Iya, nggak apa-apa. Herbal pun kalau sudah diuji, lu ya nggak apa-apa. Lu banyak loh obat herbal yang sudah diuji. Misalnya, apa itu? Kurkuma itu loh, apa namanya? Ekstrak dari temulawak. Loh, itu kan sudah, itu. Ekstraknya sudah diuji, uji klinis, itu. Ada, diakui. Dokter itu menggunakan itu nggak apa-apa. Kenapa? Sudah ada uji klinisnya. Nggak apa-apa, itu. Nggak usah gitu lah, Pras. Dexamethasone, itu ya. Kortikosteroid. Sampai sekarang itu kerjanya nggak ada yang tahu loh, itu. Oh, masa sih, Mas? Kortikosteroid itu? Iya. Loh, itu. Dexamethasone itu bekerja. Tapi bekerja. Nah, itu. Nggak usah jauh-jauh sampai disebut obat dewa. Itu karena ini kerjanya gimana sih, nggak gitu secara detailnya itu. Tetapi ya, anti-inflamasi, iya. Tapi gimana kok bisa anti-inflamasi? Itu masih jadi perdebatan. Tetapi tetap aja kan, dia memberikan hasil yang bagus. Hasil klinis, uji klinisnya ya, bagus. Gitu, ya, itu. Nyambung ke ini, Mas, anti-inflamasi, tadi aku juga selintas ngeliat ada pertanyaan. Mungkin nggak metode-metode apa pernafasan? Karena kemarin sempat heboh juga di sosial media. Metode pernafasan, ya sosial media apapun heboh sih, Mas. Metode pernafasan yang bisa ningkatin apa ya, tingkat, jadi ketika kita terjadi inflamasi di dalam tubuh, itu reaksinya kan sel darah putih akan memperbaiki. Memberikan respon, ya. Respon. Nah, itu akan meningkatkan imunitas. Nah, efek-efeknya diklaim itu bisa meningkatkan imunitas kita terhadap COVID-19. Nah, kalau itu kan bahasannya COVID-19, tapi di Mukherjee juga dibahas sedikit ketika penyebab kanker. Salah satunya adalah kanker yang disebabkan oleh infeksi. Ketika bakteri atau virus menginfeksi, menyebabkan inflamasi, dan menyebabkan sel darah putih itu ke sana, efeknya ada berapa gen yang rusak. Berarti konsekuensinya ada nggak, Mas, kemungkinan bahwa kanker disebabkan oleh external agent? Kan selama ini kita dari gennya. Pemicunya, gitu. Pemicunya mesti ada. Gitu ya.
pemicu itu ada, Bras. Jadi, tapi kalau misalkan ya, misalnya ini, misalkan. Ya itu yang disebut epigenetik kan ya, Bras. Misalnya, misalnya orang seperti yang dengan BRCA1 yang bermutasi itu, dia 85% akan mengidap kanker payudara ya, CA mama itu. Tapi untuk menjadi begitu kan faktor-faktor yang lain ada, makanan, pola hidup, ultraviolet gitu. Itu faktor-faktor yang ikut mencetuskan dari pemicu itu ya. Pemicunya itu ya. Jadi pernafasan itu sendiri, kalau pernafasan itu efektif, metabolismenya lebih bagus. Setuju itu. Metabolisme yang bagus akan meningkatkan imunitas. Setuju. Tapi berapa persen sih? Itu loh kan pertanyaannya kan begitu. Yep. Jadi kalau misalkan imunitas itu, pernafasan itu bisa apa namanya menyembuhkan sakit itu loh. Orang-orang ahli meditasi kan nggak ada yang sakit dari dulu ya. Buktinya ya sakit itu gitu ya, gitu ya gitu. Tapi kan tidak pernah dibuktikan bahwa nafas, pernafasan, tarik nafas itu terus kemudian dari 100 orang yang sembuh 60 kan nggak pernah gitu. Wah, dia meditasi, wah ini meningkatkan imunitas itu. Terus dihitung-hitung berapa sih yang dari 100 yang imunitasnya itu naik benar-benar nggak sakit. Kalau satu orang ya itu kebetulan aja gitu. Ya, kali dari 100 orang terus kemudian yang melakukan meditasi itu terus kemudian 90 orang sehat karena ya berarti itu memang terbukti kan, tapi sekarang itu kan sekedar klaim gitu. Bahwa secara teoritis kalau nafas kita bagus ya, efektif, efisien, membuat metabolisme kita makin bagus. Iya, gitu. Benar gitu. Kenapa? Sel itu kalau untuk bermetabolisme perlu oksigen ya. Kalau pernafasannya nggak bagus ya, oksigennya nggak bagus juga, PO2-nya jelek itu, sama itu ya. Tetapi ya rangkaian dari PO2 ke imunitas itu kan jauh itu. Meskipun bahwa yang namanya iya bahwa imunitas itu faktornya itu banyak, termasuk bagusnya metabolisme. Iya, metabolisnya yang bagus memenuhi prasyaratnya adalah oksigenasi yang bagus. Iya, nafasnya bagus itu ya. Tapi jangan jumping kalau nafasnya bagus orangnya langsung kebal. Kebal bacok apa gimana itu. Enggak lah. Ya, iya apalagi. COVID itu kan ya sama dengan virus-virus yang lain itu ya, mengakibatkan kita sakit. Cara kerjanya ya selalu sama, masuk ke dalam sel, terus merusak DNA kita, memasukkan apa namanya sekuens-sekuens DNA kita jadi rusak. Sama gitu. Selnya mati. Lah selnya mati diganti dengan sel lain. Gitu kan. Selalu ada mekanisme yang seperti itu. Nah, dulu cacar juga gitu. Cacar membunuh jutaan orang. Sekarang sudah hilang lah cacar, ya. SARS membunuh ribuan orang gitu ya. Hepatitis sampai sekarang ya membunuh jutaan orang juga. Masih ada. Gitu ya. Masih ada juga gitu ya. So, apakah hepatitis itu hilang dengan nafas? Ya enggak lah. Dengan itu loh, vaksinasi hepatitis C untuk menurunkan atau mengurangi kemungkinan ngomong-ngomong Pras, aku mau nunjukin ini. Aku dikasih baju ini ya. Nih, lihat. Wah, apa ini? Lihat. Oh, baju evolusi, Pras. Akhirnya induk ya di hadapan perempuan lagi-lagi berevolusi ini ya. Tapi kita ya mak, kita ini XY itu modifikasi murah dari XX sih mas emang ya. Ya itu kita ini saya dikirimi oleh netizen. Ya ini baju ini saya dikirimi oleh netizen akun Twitternya namanya Citogok gitu, namanya Toha, namanya Citogok. Nih, aku pesan supaya agak aman di rumah, jadi sama istri kita jadi ya udahlah. Ya gitu, gitu. Nah, balik tadi itu. Yeah. Jadi yang namanya apa? Kembali ya kita. Jadi yang namanya satu obat itu, obat yang bagus itu adalah obat yang sudah teruji secara klinis, bagus itu ya. Obat yang teruji secara klinis itu. Citogok ada nggak ya? Terima kasih ya. Gitu. Cuma sayang hitam itu ya. Saya
Saya kalau pakai warna hitam itu deg-degan gitu. Ya, harusnya pakai warna putih. Apa? Tapi terima kasih ya, si Tokop ya. Gitu. Nah, oke okay, ya. Itu, nah itu. Jadi obat yang bagus itu adalah obat yang sudah teruji gitu ya. Bahwa yang namanya nafas itu bukan obat gitu ya. Gitu. Bahwa nafas kita, kalau kita nafas secara efektif dan efisien, membuat oksigenasi bagus sehingga metabolisme jadi bagus. Iya, benar gitu. Bahwa yang namanya imunitas itu disyaratkan adalah metabolisme yang bagus. Iya, betul. Jika A maka B, jika B maka C, jika C maka D. Tapi tidak langsung jika A maka D. Nggak bisa. Itu ya. Algoritmenya itu ada. Itu. Oke? Okay? Mas, terakhir. Ini okay. Kekhawatiran aku juga sih waktu baca tentang HPV, Human Papilloma Virus. Ternyata... Okay. Kan kanker itu kita taunya gen atau faktor eksternal dari makanan, dari radiasi. Nah, sekarang kebelakangan mulai muncul kanker, tanda kutip, bisa menular. Tapi kan ini dipahami oleh banyak orang, wah, kanker berarti jangan deket-deket orang kanker, nanti menular itu. Oh, karena motion ketika HPV okay. itu bisa ditularkan. Oke, okay. HPV-nya bisa ditularkan. Tapi ada orang meskipun terinfeksi HPV, dia tidak sampai kanker karena bakatnya nggak ada. Ya itu hanya saja orang yang terinfeksi HPV itu ya human papilloma virus sekian persen akan menjadi ya cervix misalnya ya gitu karena ada bakat juga gitu kalau nggak ada bakat nggak bisa gitu tapi ya HPV itu masalahnya dia bisa langsung masuk ke dalam sel mengubah DNA-nya itu ya virus namanya virus kok ya itu jadi bukan kankernya yang menular tapi virusnya itu kankernya nggak nular. Virusnya, human papilloma virus itu yang menular. Ya. Virusnya yang bisa memicu kanker itu yang menular. Gitu. Ya. Ini udah hampir jam 4, terus pertanyaan semua juga udah dijawab. Ada berapa pertanyaan sih, Mas Ryu? Tapi mungkin pertanyaan ini nanti agak jauh dari sini. Mungkin nanti, nah ini nggak apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti, karena mudah-mudahan dari Andia dan KPG kalau jadi nih Mas kita bikin seri yang tentang buku Mukerji. Oke, oke ya. Dia lebih bahasannya lebih detail mungkin perbagian karena kebiasaan Mukerji ini kan kalau buku itu dibagi jadi 5 bagian. Dia bisa tentang chronological gitu loh. Nah, ya sebelum ini aku oper ke Andia mungkin ya buat teman-teman sekalian, ini mungkin pendekatan dari sains kalau Mas Rio kan dari kedokteran dan saya sendiri dari biologi molekuler. Tapi ada yang mendasari kesamaan dari kita semua, yaitu rasionalitas. Ketika kita terkena sesuatu, melihat suatu fenomena, kita bisa memakai rasionalitas kita. Dan mungkin kebiasaan tadi yang Mas Rio sampaikan, ketika ada kerabat, ada teman, atau kenalan yang kena kanker, kita, tadi itu Mas ya, menahan diri untuk tidak memberikan saran-saran yang berakibat lebih buruk gitu. Dan ketika kita mengetahui mekanisme bagaimana sel kanker itu menyerang sel kita, walaupun memang sangat kompleks, tapi sebagai orang kebanyakan mungkin kita bisa paham. Karena kebanyakan yang tadi saya sama Mas Rio diskusikan, misalnya dari mitosis, dari siklus sel, terus sistem-sistem dari tiroid, Mas Rio bicara tentang loop of Henle, glomerulus, Bowman, sebetulnya itu semua dijelaskan di biologi, science, dan SMA. Jadi sebetulnya itu pengetahuan dasar yang kebanyakan orang kayak lupa ya udahlah itu kan cuma pelajaran SMA tapi kadang-kadang pelajaran SMA itu bisa menyelamatkan nyawa kita pengetahuan itu dan ketika kita berkonsultasi dengan dokternya juga lebih enak menjelaskannya kalau kita punya sedikit basic science di SMA. Oke, ya, jadi iya Mas ada terakhir sebetulnya kita ini perilaku manusia mengenai kesehatan itu yang agak unik loh itu yang kemarin saya sampaikan itu misalkan kalau kita itu mau jahitkan baju datang ke tukang jahit itu sudah benar kita datang ke ahlinya itu ya nggak mungkin lah kita datang terus ke tukang jahit itu mulai tukang jahit tentang jahitan itu nggak bakalan kok itu atau kita misalkan ya ban motor kita mobil kita banyak bocor kita ke tukang tambal ban udah benar itu ke ahlinya itu ya kita mau misalkan ke ngelas apa ke tukang las sudah benar itu ahlinya. Loh, kalau sakit itu loh kok enggak ke ahlinya yang sakit dokter misalnya. Ke misalnya ke dukun, ke kiai. Loh, mana mereka pernah belajar kesehatan kan enggak itu. Itu unik memang itu. Bahkan yang lebih unik lagi ya.
googling 2 jam, datang ke dokter, dokternya dikuliahi gitu loh. 2 jam gitu. Ya, ini unik ya. Ini baca unik, wiki ya. Nah ini, bayangin aja ini ya, seharian ngomongin COVID-19 di WhatsApp group, wah langsung kayak jadi ahli virus dan ahli epidemiologi. Ini ya, matinya kepakaran itu ya sekarang ya, ini. Itu Tom Nichols. Ya itu. Bahas itu lagi mas, kalau itu karena sempat nih. Matinya kepakaran. Oke. Oke. Okay. Okay. Adia, kita ini dari kami berdua, dari Mas Aryo sama saya, itu yang itu ada pesan-pesan dari ini, Andia, pesan-pesan dari KPG sebagai hostnya acara ini. Baik, ini maaf nggak bisa muncul, kamera baterainya habis. Ya, jadi gitu deh, ini pakai itu, pakai apa, HP soalnya. Saat ini ya kalau misalkan mau cari buku ini moga-moga rekan-rekan yang nonton sudah tertarik. Kalau misalkan mau cari buku ini, jangan ke toko. Toko tutup. Tapi iya, kami sedang itu mengumpulkan pemesan pre-order untuk buku kanker. Jadi bukunya juga sedang dicetak. Kami lagi kumpulkan itu. Kami sedang kumpulan pemesannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membeli. Siapa tahu sudah ada yang beli. Yang belum bisa masuk ke gramedia.com. Pemesanan pre-order ini yang masuk sebelum tanggal 2 Mei 2020 dapat diskon 15%. Jadi harganya Rp157.250 dan dikasih bonus masker. Oh ya, nama ya? Iya. Dan nama pembeli akan dicantumkan di halaman apresiasi di buku cetakan pertama. Enak juga nih kita nggak ngedit. Enggak terjemahin, nama kita ada nih. Iya tuh, Dr. Yu Hasan katanya mau di apa mau ditulis namanya 50 kali di situ. 50 biji. Oh ya, kalau mau tahu preview-nya, mau baca-baca sedikit di awalnya, cuplikannya sudah tersedia di siapabilang.com, halaman buku kanker. Dan satu lagi, rekaman diskusi buku Gen yang hari Jumat lalu itu sudah ada di YouTube penerbit KPG. Iya. Terima kasih untuk kehadirannya. Kedepannya kita lihat ini perkembangannya gimana. Apa kita bahas buku kankernya lagi? Mungkin Dr. Yu masih berminat atau kita juga perluas. Dengan senang hati lah. Ya, itu kita hati perluas ke itu ke ya, buku-buku ya. Lain. Kanker seri, ya. Boleh, nggak apa-apa. Kanker serius ini anu ide yang menarik kok. Kanker serius itu kita membahas kanker karena pengetahuan makin paham orang tentang kanker itu makin besar peluangnya survivor itu makin banyak, penyintas itu makin banyak. Karena dukungan dari lingkungan dari sekitarnya itu penting banget sehingga mereka memutuskan hal yang tidak salah itu ya. Oh, banyak kok orang menghentikan pengobatan itu bukan karena apa? Karena dipengaruhi anaknya, dipengaruhi ponaannya, dipengaruhi sepupunya gitu ya. Yang sok-sokan aja kelihatannya lebih pinter. Itu dia itu S2. S2 apa? Anu sastra gitu ya. Enggak ada urusannya ya gitu. Nah, gitu. Dianggap pinter karena dia S2 itu, tapi S2-nya bukan kedokteran ya, repot itu. Oke, Andia, terima kasih. Ya, terima kasih juga Andia. Terima kasih buat semuanya. Kita udah lapar dan haus kayaknya, sebentar lagi buka. Tapi ya seperti yang kemarin, kita juga lapar dan haus ilmu dan kami berusaha menyediakan buku-buku yang bisa memenuhi lapar dan haus itu dan bisa dikonsumsi sebelum buka. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Mas Andia. Thank you.
Thank you.